SPM yang lalu. Okey, secara keseluruhan, boleh terus kepada yang perbandingan GP terus sejak hari ini. Terus kepada yang perbandingan GP itulah. Nanti kan nak ulang balik kan. Okey, secara keseluruhan kita dapat 4.78 yang terbaik dalam tempoh lebih daripada 10 tahun lepas ini, yang terbaik lah kita pernah dapat. Okey, 4.78 hampir menyamai ETR yang ditetapkan itu 4.74. Pencapaian GPS daripada kalau yang direkodkan di sini 2016 hinggalah sekarang ni, so ini adalah yang terbaik untuk keseluruhan SPM, PPD, jempol dan jelebu. Okey, boleh terus kepada slide yang berikutnya Cik Sadini. Yang ini pula peratus layak sijil melibatkan subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. Pencapaian masih di sekitar angka 87, berlaku sedikit penurunan. Boleh terus kepada slide berikutnya. Lulus semua mata pelajaran juga menunjukkan peningkatan, kenaikan sebanyak 2.5%. Kemudian lihat pula kepada peratus semua A, berlaku peningkatan yang kecil dari segi bilangan bertambah 3 orang. Dari segi peratus peningkatan sebanyak 0.1. Okay, kita akan lihat pula GPMP, GPMP biology, subjek biology itu sendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Secara pribadi kita bukanlah nak bandingkan sebenarnya, tapi kita boleh mengetahui kedudukan kita. Okay, progres pencapaian kita. Untuk makluman, 4.25 yang jempol jelebu dapat ni, ini adalah yang terbaik kalau tak silap saya. Ini yang kita akan tengok nanti, data 2016. Okay. Biologi ini yang terbaik, pencapaian terbaik. Jadi tahniah, syabas kepada rakan-rakan guru biologi. Kita juga lebih baik daripada Kuala Pilah, lebih baik daripada Tampin, lebih baik daripada Port Dickson. Kita cuma ketinggalan sedikit daripada Seremban dan masih jauh lagi lah untuk kita menyaingi pencapaian Rembau. Tapi jangan excited ataupun teruja dengan angka-angka ini. Okay, kerana setiap daerah mempunyai latar belakang sekolah, komposisi pelajar dan isu-isu yang berbeza. Kita yang penting kita terus meningkat, bertambah baik. Dan kalau boleh, kita pada masa akan datang, kita nak kekalkan prestasi, kita punya GP kita ni, GPMP Biology ni sentiasa lebih baik daripada purata pencapaian JPNS. Okay, jadi buat masa ini kita telah pun mengatasi purata pencapaian di peringkat negeri. Okay, 4.25 untuk JJ, dan di peringkat JPNS purata pencapaiannya adalah 4.47. So tahniah kepada rakan-rakan guru biologi. Kalau kita lihat dari segi peratus lulus, okay, yang ini memang tak ada isu lah kalau untuk peratus lulus ni. Cuma ada tiga daerah lain yang sudah pun mencapai angka 100%. Okay, Rembau, Kuala Pilah dan juga Port Dickson. Okay, Port Dickson walaupun dah fizik, kimia kita lebih baik daripada mereka, tapi bila biologi, Port Dickson pula lebih baik. Okay, jadi kita sudah semakin hampir sebenarnya, 99.7. Ini juga pencapaian peratus lulus yang terbaik. Setakat ni kita belum pernah dapat 100%, seingat saya, daripada tahun 2016. Dan ini adalah pencapaian yang terbaik. Jadi apapun, tahniah, syabas. 0.7 ini mungkin kalau tak silap saya satu atau dua sekolah sahaja yang tak dapat 100%. Nanti kita akan tengok yang sebaik-sebaik school pula. Okay. So, sekali lagi kita lebih baik daripada purata peratus lulus biologi di peringkat JPNS, 99.7 untuk jempol jelebu, dan di peringkat JPNS purata peratus lulusnya adalah 99.6. Okay, insyaAllah kita dah semakin hampir untuk mencapai angka 100%. Okay, mudah-mudahan pada tahun ini kita ada rezeki untuk dapat peratus lulus biologi 100%. Okay. So, kita akan dengarlah nanti bagaimana situasi kumpulan pelajar yang ada sekarang ni, SPM 2021, bagaimana situasi mereka, apa potensi dan cabaran pelajar-pelajar tersebut. Okay. Teruskan dengan perkongsian data yang berikutnya. Ini adalah melibatkan semua subjek.
dalam bidang sains matematik seperti yang saya dah sebutkan sebelum ini, bagi bidang sains matematik semua subjek mencatatkan peningkatan. Okay, semua subjek matematik, sains penurunan yang sedikit 4.96 0.1 GP turun. Matematik tambahan, sains komputer, fizik, chemistry, biologi semuanya mencatatkan pencapaian yang bertambah baiklah. Okey, kalau biologi kalau kita lihat di situ terbaik dalam tempoh 2016. Saya tak tahu yang sebelum itu, tak cari data berkaitan yang 2015-14 tu. Tapi kalau daripada 2016, ini adalah yang terbaik. So 4.25 pencapaian terbaik. Kita letakkan target pada tahun 2021 untuk cuba capai GPMP 4.14. Okey. Jadi yang akan dapat terjemahkan ni adalah guru-guru lah. Jadi kita akan tengoklah nanti macam mana. Okey, teruskan dengan analisa yang berikutnya bagi subjek bidang sains matematik. Ratus lulus, yang ni seperti yang disebutkan tadi tak ada isu. Kita pernah dapat 99.7 pada 2016. Cuma belum pernah dapat 100% lagi. Jadi insya-Allah tahun ini target supaya semua calon biologi pada tahun ini boleh lulus dan lebih ramai lagi dapat cemerlang supaya kita dapat tingkatkan kedua-dua ratus lulus dan juga GPMP. Okay. Saya teruskan dengan perkongsian yang berikutnya. Boleh pergi terus kepada pencapaian A. Okay. Baik, subjek biologi di kalangan tiga subjek sains tulen, fizik, kimia dan juga biologi. So biologi adalah penyumbang A yang tertinggi. Okay. Kalau pada tahun 2019, fizik penyumbang A yang tertinggi di kalangan tiga beradik tu, fizik yang paling tinggi. Tahun sebelumnya 2018 juga fizik yang paling tinggi. Tahun sebelumnya 2017 juga fizik yang lebih ramai dapat A. Tahun 2016 pun sama, lebih ramai calon fizik yang dapat A. 2020 lebih ramai calon biologi dapat A. Okay. So saya tidak tahu, mungkin ada kaitan dengan bentuk soalan yang ditanya pada tahun lalu, atau mungkin ada pendekatan-pendekatan guru biologi kita yang menjadi faktor kepada peningkatan ini. So apa sekalipun, kita akan cuba untuk capai lebih baik lagi pada tahun hadapan, pada tahun ini 2021. 23.337 adalah ETR yang diletakkan untuk dicapai. Okay. So apapun, tahniah atas peningkatan berterusan. Okay. 14.8, kemudian turun semula 13.8, naik lagi 20.4, 14 pada 2019 dan 2020 paling tinggi 22.8. Ni cikgu-cikgu lebih tahulah. Okay, dari segi bilangan A bertambah dan sebagainya setiap sekolah. Okay. Kita akan lihat penama sekolah demi sekolah. Nanti rakan-rakan guru boleh respon dan berikan pengalaman-pengalaman yang dilalui pada tahun 2020 dan juga situasi pada tahun 2021. Okay. Jadi secara keseluruhannya, rumusan pencapaian sekolah-sekolah, kalau boleh tayangkan slide yang rumusan tu saat ini. Daripada 19 sekolah, okay, yang mengambil biologi pada tahun, ni keluar matematik, tajuk salah ke atau apa ni? Saat ini tajuk. Tak apa, kita lihat dia daripada graf lah. Saya takut ada kesilapan kat sini. Mungkin tajuknya salah ni. GPMP biology tu. Dalam slide rumusan GPMP biology, tapi tajuk dekat situ kesilapan saya mungkin, tak tukar tajuk dia tu. GPMP biology sebenarnya. So daripada 19 sekolah yang mengambil biology, 15 mencatatkan peningkatan. Okay. Kalau lihat kepada graf ni, kita boleh balik kepada graf. Yang berwarna kuning adalah yang meningkat berbanding 2019. Campur dengan yang warna biru ni, meningkat 2 tahun berturut-turut. Okay, jadi syabas kita ucapkan kepada sekolah-sekolah yang mencatatkan peningkatan yang berterusan. Sebenarnya turun naik dalam pencapaian SPM ni perkara biasa. Yang penting kita nak lihat sekiranya ada
isu-isu tertentu yang perlu kita bantu, terutamanya di peringkat PPD nak bantu, isu kekurangan guru, okay? Angka-angka ini dia akan ada turun naiknya. Jadi pada setiap kali kita mencatatkan peningkatan, tahniah, okay? Dan kalau berlaku penurunan, jangan rasa kecewa, jangan rasa frust, jangan rasa down dan sebagainya. Sebab insyaAllah bila kita teruskan usaha yang giat, akan ada peningkatan yang lebih baik lagi. Okay? Jadi daripada 9 sekolah yang meningkat berturut-turut, banyak sekolah yang mencatatkan peningkatan berturut-turut. Antaranya adalah SMK Duma. Okay? So mungkin kita boleh dengar pengalaman daripada SMK Duma. Walaupun subjek lain ada yang menurun dengan GPMP yang besar, tetapi bagi subjek biologi mencatatkan peningkatan yang konsisten. Okay, mungkin boleh dengar daripada biologi SMK Duma, silakan. Boleh kongsikan pengalaman yang lalu dan juga situasi pelajar pada tahun ini pula. SMK Duma, dah ada wakilnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMK Duma, alhamdulillah syukur. Sebenarnya apa yang kami buat sama sahaja seperti sekolah-sekolah lain, latih tubi dan sebagainya. Cuma mungkin kalau sedikit kelainan lah. Nak ikut anak-anak murid saya ni, anak-anak murid yang sederhana tahun lepas. Jadi mereka perlu dibimbing seawal daripada untuk mengatur jadual ulang kaji itu sendiri. Peringkat awal kalau dia punya percubaan tu pun keputusannya tak begitu baik. Jadi daripada selepas percubaan tu saya cuba jadualkan supaya mereka rasa tak stres untuk mengulang kaji, kita buatkan jadual ulang kaji dia tu. Jadi dia cuba mematuhi jadual ulang kaji itu, alhamdulillah mereka dapat cope semua topik. Dan di samping itu kita applykanlah latih tubi dengan buat ujian berkala, kemudian mereka yang menanda kertas mereka dengan mengikut peraturan pemakahan. Itu sajalah, yang lain sama saya rasa. Untuk tahun ini pelajar kita cuma seramai 7 orang sahaja. Dari segi masalah sikap ataupun masalah untuk mengikuti PDPR tu tidak adalah. Cuma bezanya mungkin cabaran dari segi format baru KSSM dan juga amali. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Cik Jamaluddin. Kehadiran pelajar untuk tahun ni bagaimana, Cikgu, PDPR? Alhamdulillah, kita kalau pelajar sains tulen ni memang tidak berdepan dengan masalah kehadiran lah. InsyaAllah. Okay, so topik dah habis tak, Cikgu? Tahun ni Cikgu Imani yang mengajar, rasanya dalam bulan 8 ni. InsyaAllah. Okay. So satu petanda yang baiklah. Kalau topik dah habis, jadi bila dapat bersemuka nanti boleh fokuskan kepada intervensi-intervensi yang sesuai untuk menyediakan pelajar untuk menduduki SPM. Okay? Baik, tahniah SMK Duma. Semoga dapat kekalkan prestasi dan dapat tingkatkan lagi jadi lebih baik lagi. Dah dapat 4.06, kita harap boleh dapat bawah 4 pula pada tahun 2021 ni. Okay? Saya persilakan SMK Batu Kikir dahulu. Okay, lonjakan pencapaian daripada 5.45 2019, berjaya capai 3.79 pada tahun lalu. Okay, mungkin boleh kongsikan. Okay, assalamualaikum. Saya Cikgu Aizah dari SMK Batu Kikir. Saya rasa budak juga, pelajar juga yang main peranan juga. Bagi saya, batch tahun lepas adalah batch yang sangat bagus. Okay. Batch yang sebelum tu, kalau kita comparekan lah kan, banyak masalah. Batch tahun lepas tak banyak masalah. Dan satu lagi program yang kami buat adalah pecutan akhir. Kira kita ada gap antara paper admit dengan paper bio, 5 hari kalau tak silap saya lah. 5 hari tu memang kita pulun habis lah
macam-macam bincangkan. Dan pihak sekolah juga menggalakkan pelajar duduk di asrama. Jadi itu memudahkan cikgu buat kelas tambahan ke apa ke kan. Program senang. Dia katakan, okay, antara program yang saya rasa banyak membantu adalah program SIP yang saya cedok daripada Puan Azizah. Okay, terima kasih Puan Azizah. Sema ingat tulis. Program apa cikgu? Tak jelas apa jadi? Okay, kejap ya. Program apa? Program SIP. Sema ingat tulis. Oh, okay. Okay, sebenarnya keadaan sama macam Aida rumah tadi. Kita suruh pelajar semak kawan-kawan dia punya jawapan esei. Dan kita bagi teknik menjawab yang sebenar, skema sebenar. Dan pelajar ingat, ingat apakah keadaan, apakah teknik dia. Kemudian bila ada masa, kita bagi semula soalan yang sama. Lepas 2-3 minggu ke, kita tengok balik. Sit namanya. Okay, kemudian yang seterusnya saya guna figura lah untuk pelajar yang lemah. Figura ni maksudnya menggunakan gambar rajah. Kita menggunakan gambar rajah. Daripada gambar rajah tu boleh gunakan fungsi, boleh senaraikan proses berdasarkan gambar rajah. Kaedah figura. Okay. Itu sajalah perkongsian saya untuk yang tahun lepas. Untuk tahun ni masalah kehadiran PDPR tak adalah bagi pelajar biologi. Ada 26 orang calon. Okay, itu saja. Terima kasih cikgu. Okay. So mungkin namanya berbeza, figura, seat dan sebagainya. Mungkin sekolah lain juga ada melaksanakan program yang seakan-akan seperti yang disebutkan oleh cikgu Batu Fikir tadi. Saya fikir setiap sekolah boleh melaksanakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian dengan lokaliti sekolah. Sebagai contoh Batu Fikir ada kelebihan asrama. Jadi boleh gunakan untuk melaksanakan program-program yang lebih berfokus melibatkan pelajar-pelajar SPM. Sama dengan penerusan yang akan dapat memulakan sesi persekolahan mungkin pelajar tingkatan 5, tingkatan 6. Jadi pendekatan yang cikgu-cikgu gunakan pada tahun lalu mungkin boleh diteruskan pada tahun ini. Kalau kata ada pendekatan yang baru yang kita boleh ambil daripada sesi dengan peningkatan lalu 3. DBS ada wakil. Assalamualaikum. Selamat petang. Untuk DBS, benda baru setting. Apa yang kami buat tahun lepas? Satu, ulang kaji tingkatan 4 memang kita mula awal lah. Seawal bulan Mac kita dah mula untuk pelajar ulang kaji tingkatan 4. Kemudian latihan tubi, lepas tu pengukuhan teknik menjawab kertas 2 dan kertas 3. Kemudian tahun lepas ulang kaji dah mula bulan 3. Awalnya. Untuk tingkatan 4 sebab saya macam kan tahun lepas kan kita PDPR banyak kan. Jadi ulang kaji okay. Tu dari sudut kita buat quizzes, kita buat maksudnya diorang sentiasa. Sangat awal mula ulang kaji, tahniah. Kemudian tahun lepas pun kita beruntung sebab untuk paper bio, paper last, so seminggu tu kita dapat untuk bio
betul-betul fokus pada pelajar lah. Tahun lepas dalam tempoh PKP dah habis syllabus ke cikgu? Dah. Oh. So naik tu memang So, kita advantage lah fokus, sebila dah buka sekolah dah boleh memang dah terus habis fokus syllabus, kita untuk dah kesediaan fokus lah. SPM. Okay, So cikgu tahun ni teruskan. untuk tahun ni, so cabarannya untuk format baru KSSM lah. Jadi untuk format baru KSSM ni cabaran paling besar rasanya untuk kertas tiga pelajar nak buat eksperimen tu. Jadi memandangkan keadaan kita sekarang PDPR, masih dalam PDPR dan pelajar pun daripada tahun lepas dia ada kekurangan untuk buat amal eksperimen. Jadi kita target bila habis bila dia boleh naik je nanti, memang kita target nak buat camp amali lah supaya dia kita boleh train pelajar untuk buat amali untuk kertas tiga. Kem amali ya. Aa. Maknanya nak rangkumkan semua amali dalam satu 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 program lah, satu sesi. Aa. Mungkin dia akan ada beberapa sesi lah. Kita akan tengok dia punya, sebab nanti dia akan ada kelas tambahan, masih ada berjalan. Jadi kita akan buat program sikit-sikit lah, tanya jawab, kemudian program amali, kem amali. Okey cikgu, tahniah. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Kita ni atas pencapaian yang konsisten. Kita harap tahun ni boleh dapat bawah 3 lah pecah rekod. Okey. Baik, kita teruskan. Terdengar pula daripada Bahau 2. Okay, satu lagi sekolah yang mencatatkan lonjakan GPMP. Silakan Bahau 2. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, soalan saya jelas eh? Jelas, cikgu, jelas. Okay, terima kasih. Okay, insyaAllah untuk Bahau 2, aktiviti yang macam cikgu-cikgu cakap sebelum ni pun sama je. Cuma yang saya lebih tekankan adalah motivasi masa budak-budak PDPR lah. Sentiasa still keep in touch. Okay, dalam masa yang sama juga saya memberikan beberapa set latihan untuk budak-budak menjawab. Dan lepas jawab, tanda sendiri dan juga send semula pada saya lah, tengok berapa yang dapat. Bagi saya, masa PDPR ni saya lebih pada motivasi lah. Sebab budak-budak tak sama dengan cikgu kan. Jadi itu antara yang saya buat lah untuk menurut saya. Dan sama dengan macam bash batu kiki, bash kali ni bash yang sangat bagus lah. Okay, untuk pengetahuan semua, Bahau 2 ni dia punya graf macam rosak jantung. Tahun ni turun, tahun depan naik. Turun naik, turun naik, macam tu lah. So alhamdulillah untuk tahun ni peningkatan yang sangat bagus lah berbanding dengan batch sebelum ni. Itu je jawapan Iden. Lagi tak? Dengar. Okey, Bahau 2 dah selesai ke? Saya tak dapat dengar tadi, terputus talian saya. Baik, kita persilakan sekolah yang seterusnya. SMK Seri Jempol, walaupun ada banyak isu bagi subjek matematik tambahan, tapi prestasi yang lebih baik bagi subjek-subjek sains tulen, fizik, kimia dan biologi juga mencatatkan peningkatan yang konsisten daripada 5.85 pada 2018, semakin baik pada tahun berikutnya 5.36 dan tahun lalu pencapaian yang sangat baik di bawah GP5 dapat 4.5. So tahniah SMK Seri Jempol atas pencapaian yang sangat konsisten. Dipersilakan SMK Seri Jempol.
Terima kasih Tuan Ahmad Sadini. Okay, yang berusaha apa Cik Ahmad Sadini, Cik Jamaluddin, rakan-rakan guru biologi daripada panitia apa daripada Jempol dan Jelebu semua. Okay, terima kasih Cik Ahmad Sadini eh. Sebelum sebenarnya sebelum 5.85 tu sebenarnya 5.85 tu memang jatuh merundung tu. Lepas tu baru bermula apa langkah demi langkah lah untuk cuba naik balik tapi masih belum capai lagi sasaran yang sebelum 585 tu. Tahun tu memang semua subjek jatuh sebenarnya. Semua subjek biofizik kimia lah. Okey, untuk Seri Jemput tahun lepas tak ada isu banyak sangat sebab kita dah habis silibus awal masa PDPR tu. Memang budak-budak pun memang masuk GM. Lepas tu latihan kertas satu memang guna Google Form lah. Guna Google Form, guna apa lagi tu eh? Guna yang online-online ni je lah. Lupa pula. Okay, untuk kertas dua dengan kertas tiga, guna, saya sempat apa, kertas dua ni saya sempat join bengkel bersama Cikgu Rakesh MRSM Gemencih di MRSM Serting. Sempat join di situ sebelum PKP bulan 11 tu. Masih sempat lah. Okay, kertas tiga, buat teknik jugalah dengan budak-budak. Okay, dengan budak tingkatan lima. Rasanya tingkatan lima tahun lepas tu rezeki diorang lah kot. Sebab sebelum SPM sebenar tu diorang ada gap seminggu. Itu memang berkampung betul-betul seminggu di sekolah. Okay. Isu paling besar tahun ni adalah amali lah. Untuk Seri Jempol ni satu amali pun tak sempat buat lagi untuk tahun ni. Ada tak amali yang boleh dikongsikan melalui video ataupun ada mana-mana website cikgu? Macam fizik dia ada fat animation macam itulah lebih kurang. Maknanya ada sebahagian daripada amali tu boleh dilihat secara simulasi lah melalui website tersebut. Kalau untuk biologi ni ada tak mana-mana website yang sesuai untuk digunakan? Macam biologi ni, apa amali ni saya suka rakam. Amali-amali tahun lepas saya memanglah suka ambil gambar, saya suka rakam. Sekarang ni share video-video amali-amali, kita hanya bincang macam tu je lah. Share gambar, share video amali yang dah buat tahun-tahun lepas dengan pelajar tahun-tahun lepas. Itu saja. Cuma amali tu lah dia kena hands on kan, baru budak dapat pegang tabung uji sendiri, nak buat sendiri. Itulah memang memerlukan PDP juga, bukan PDPR. Belajar secara teori boleh, tapi untuk pelajar jalankan amali sendiri tu mesti PDP jugalah. Ya, faham, setuju. Yeah. Tapi sekurang-kurangnya sekadar untuk memberi gambaran awal lah. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain, ada tak perkongsian video amali-amali untuk kita penambah bantu isu amali ni? Sebab kita tak tahu, kita mungkin menjangkakan setakat ini kementerian sebut 1 September. Okay, tapi bila melihat kepada kes COVID yang semakin lama semakin meningkat dan jangkaan KKM akan meningkat sampai ke sehari, kes harian 20,000 kes. So dalam situasi seperti ini saya bimbang kalau berlaku delay lagi, okay, pembukaan sekolah terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 5 belum divaksin, okay, jadi kebimbangan masyarakat mungkin akan ada delay lagi. Jadi sekiranya berlaku delay seperti ini, keadaan sekarang ni kan maknanya lambat lagi nak buka sekolah ke kalau berlaku macam tu, jadi kita perlu bersedia dengan alternatif-alternatif seperti yang disebutkan tadi, perkongsian video amali-amali yang lepas. Jadi kalau dalam kumpulan guru biologi PPD Jempol Jelebu, kalau dapat buat koleksi, buat sharing dalam grup Telegram cikgu-cikgu bio dalam daerah kita, tentu ada grupnya kan, mungkin boleh buat sharing supaya semua murid kita sekurang-kurangnya ada gambaran. Jadi kita bila dapat peluang bersemuka, kita tak tahu apakah takwim peperiksaan tu akan kekal pada bulan 3 SPM ataupun akan dianjakkan, kita tak tahu. Kalaulah kekal, ada kemungkinan kita mungkin berdepan dengan situasi tempoh bersemuka yang lebih pendek.
Jadi sebab tu perkongsian video untuk beri gambaran awal, pengetahuan awal kepada murid kita tadi tu sangat-sangat diperlukan. So saya harap seperti mana yang disebut oleh rakan daripada SMK Seri Jempol tadi, boleh buat koleksi video-video kalaupun bukan daripada kalangan guru-guru kita sendiri. Kalau contoh seperti subjek fizik semalam ke kemarin kita jumpa dengan cikgu fizik, memang ada rakan guru daripada negeri lain yang memang buat apa nama sepenuhnya setiap eksperimen yang pelajar perlu laksanakan amali tadi tu, ada 40 berapa, semua tu dia buat. Jadi mereka boleh kongsikan video-video tersebut. Jadi sekiranya rakan-rakan guru biologi ada koleksi-koleksi tersebut, saya harap dapatlah dimasukkan dalam grup Telegram Guru Biologi Daerah Jemput Jelebu. Jika ada, kalau tak ada boleh wujudkan supaya semua guru-guru kita dapat bekalan yang sumber yang cukup untuk berkongsi kepada murid-murid dalam situasi yang mencabar sekarang ini. Okay? Jadi tahniah penama Seri Jempol atas pencapaian yang semakin bertambah baik. Pernah dapat lebih baik daripada 4.5 ke? Wallahualam, sebab tahun ni cabaran lebih besar berbanding tahun lepas dengan apa format baharu. Tak dengar cikgu. Eh, tak dengar. Okey, untuk tahun ni wallahualam tak dapat nak dijangkakan lagi sebab pelajar sederhana. Okey, pelajar sederhana sahaja, lepas tu kita ada apa kekangan bersemuka tu lebih lebih tinggi berbanding tahun lepas. Tahun lepas bulan 7 kita dah naik sekolah. Tahun ni tak naik-naik lagi. Cabaran yang lebih tinggi lagi lah tahun ni. Kita risau sebenarnya. Kita sangat risau. Okey, kita bimbang sebab kita tak tahu. Okey, sampai bila dia boleh drag, kita tak tahu. Okey, situasi tidak begitu apa positif lah sekarang ni kan. Jadi sebab tu kita kena bersedialah. Jadi saya harap rakan-rakan guru biologi, saya tak pasti rakan-rakan guru biologi ada tak grup Telegram yang JJ-nya? Ada. Ada. Jadi saya harap boleh kongsikan. Tak kiralah daripada sumber mana pun yang kita buat sendiri ke, jangan fikirkan sangat tentang kualiti video yang kita buat. Okey. Tetapi yang pasti apa sahaja perkongsian kita pasti akan memberi manfaat kepada rakan-rakan guru yang lain. Okey. Terima kasih Seri Jempol. Kita teruskan dengan, saya akan ambil masa lebih lama untuk berbincang tentang GPMP sekolah dan sebagainya ni kerana peratus lulus tak jadi isu. Okay, kita ada hampir semua sekolah mencapai 100%, ada beberapa sekolah sahaja itu pun 99, 98. Jadi kita tak bimbang dari segi peratus lulus, yang kita nak lihat adalah dari segi kualiti ni lah. Okay, jadi kita pergi kepada sekolah yang seterusnya. Silakan Dusaj dah bercakap belum? SMK Dusaj. Datuk undang saya Alia Al-Gufri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang berusaha Tuan Ahmad Salini dan Tuan Jamaluddin Agoh dan juga seterusnya rakan-rakan sekalian. Okey, tahun 2020 kami mendapat 4.5. Okay, aktiviti yang kita lakukan lebih kurang sama je macam cikgu-cikgu sekolah-sekolah lain. Macam kertas satu tu kita cuba jawablah soalan SPM sebenar 10 set. Sama lah kertas dua pun sama, kertas tiga pun sama, kita buat 10 set SPM sebenar. Lepas tu soalan SBP pun kita buat 10 set. Dan juga soalan MRSM. Lepas tu untuk soalan percubaan negeri-negeri tu pun kita buat jugalah. Tapi tak banyak lah sebab kita dah banyak buat yang SPM, SPP, MRSM. So kita buat dalam 5 set sahaja soalan negeri-negeri. Itu sajalah aktiviti-aktiviti yang kami buat, sama je macam yang lain juga. Kelas pagi pukul 6.50 pagi kita start kelas sampai 7.20 pagi. Seperti yang ada dalam jadual. Lepas tu kelas-kelas tambahan. Lepas tu bila masa PDPR ada pelajar tu dia tak masuk langsung sebab dia ada masalah gadget. Dia kongsi dengan kakak dia belajar kat universiti. Ada satu dia pelajar yang B40 lah. Jadi saya pergi rumah dia hantar modul
rumah dia kebetulan dekat dengan rumah saya lah, pelajar Cina. Jadi saya pergi hantar ke rumah dia. Lepas tu janji dengan dia dalam masa 3-4 hari saya ambil untuk saya tanda. Yang lain, aktiviti yang lain sama je lah, mana yang boleh masuk online tu memang kita bagi latihan dalam telefon lah, tu sahaja. Okey cikgu, tahniah atas usaha-usaha yang hebat. Saya yakin semua cikgu-cikgu kita, tak kira apa pencapaian yang kita dapat pun, semuanya berusaha pada tahap yang maksimum. Cuma keadaan kumpulan pelajar yang berbeza, cabaran yang berbeza, isu-isu yang berbeza mungkin menghasilkan keputusan yang berbeza. Okey. Jadi kita nak dengar pula daripada top scorer untuk biology, okey. Iaitu SMK Datuk Mansor. Banyak subjek Datuk Mansor yang dia merosot berturut-turut. Fizik, kimia, matematik tambahan, tetapi subjek biologi konsisten masih lagi mengekalkan prestasi yang terbaik dalam daerah Jempol Jelebu. Dipersilakan Datuk Mansor. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Okay, yang berusaha Encik Jamaluddin dan Encik Sadini serta rakan-rakan guru yang lain. Okay, saya Cikgu Nurazila daripada SMK Datuk Mansor. Okay, apa yang saya buat sepanjang untuk SPM 2020 rasanya tak banyak berbeza dengan rakan-rakan guru yang lain. Okay, cuma fokus fokus saya untuk pelajar, sebab dalam kelas itu ada memang pelajar. Macam yang Cikgu Aizah bagi tahulah, mungkin batch 2020 ni batch yang memang masa dia orang PT3 pun dah excellent result. Jadi senang untuk kita bentukkan dia orang semula. Jadi saya mula daripada mereka form 4 lagi lah. Then masuk form 5 kita PDPR. Jadi saya fokus untuk hujung tahun yang bulan 10, 11, 12 macam tu. Saya fokus pada paper 1 dulu. Memang masa tu dah last minute, tapi kita fokus untuk paper 1 saya bagi dalam bentuk quizzes. Dan soalan tu memang type sendiri. Saya ambil soalan past year, soalan-soalan trial negeri-negeri yang lain, dan saya ambil dalam 5 tahun ke belakang. Jadi sekurang-kurangnya setiap pelajar saya, tak kira pelajar cemerlang ataupun pelajar yang agak lemah, mereka sekurang-kurangnya menghabiskan 10 set dalam masa 2 bulan terakhir untuk tahun lepas. Itu persediaan akhirlah sebelum SPM. So bila kita dah kembali semula ke sekolah, tapi masa yang PDPR apa semua tu, kita fokuslah pada soalan paper 2 bahagian A. Dan untuk essay saya memang minta pelajar buat, dan saya akan bagi skema sebenar, so that pelajar dia akan belajar direct daripada skema. Sampai satu masa mereka dah boleh marking sendiri diorang punya, bukanlah maksud saya marking macam pemeriksa macam kita cikgu, tapi sekurang-kurangnya mereka dah tahu mana yang betul, mana yang salah bila mereka tengok jawapan mereka sendirilah. And then saya galakkan pelajar untuk datang awal pagi. Maksudnya masa yang kita buka sekolah tu, saya ambil dalam 30 minit dalam pukul 7 sampai 7.30 pagi untuk saya bagi mereka jawab soalan sebenar SPM 5 tahun terakhir. Yang itu memang saya buat setiap pagi dengan diorang, sebab dekat sekolah sebenarnya tak ada jadual untuk waktu pagi yang 7 sampai 7.30 tu. Jadi mana-mana cikgu yang willing nak masuk, diorang akan masuk je lah. Jadi saya cuba ambil peluang tu. Dan masa tu pelajar secara tak langsung kita akan galakkan pelajar untuk datang awal ke sekolah, sebab syarat saya siapa yang tak datang awal mereka takkan dapat set soalan tu. Jadi nak tak nak mereka terpaksalah datang awal. And then masa yang PDPR tu rasanya saya kurang ada masalah, sebab pelajar saya semua macam tak ada masalah untuk gadget, untuk internet apa semua, sebab setiap kali kelas kita boleh buat dan saya ikut waktu pelajar. Kalau kata pelajar dalam jadual saya kelas waktu petang, tapi saya faham pelajar pun akan penat sebab back to back kelas, so saya akan ubahlah jadual ikut kesesuaian pelajar, sebab kita pun kena macam give and take. Kalau pelajar penat kita still mengajar, no point juga, pelajar tak dapat apa-apa. And then yang lain saya rasa samalah dengan apa sekolah-sekolah cikgu-cikgu yang lain. So saya dan untuk yang
2021 ni macam sekolah lain jugalah kekangan kita untuk apa part amali, sebab untuk amali ni sebabkan mereka masa tahun lepas pun hanya beberapa bulan je bersekolah, tahun ni pun sekejap je, jadi untuk amali tu kita tak sempat nak cover lah. Jadi harapnya kalau sekolah buka nanti boleh fokus untuk yang itu dan untuk habiskan silibus dalam masa terdekat ni, boleh habiskan silibus dan buat soalan-soalan yang kita boleh dapat daripada negeri-negeri lain. Contohnya macam kita dapat modul daripada negeri-negeri lain, so kita boleh buatlah yang itu sebagai persediaan awal sekarang. So saya rasa itu saja perkongsian dari saya. Terima kasih Cikgu Azila ya. Ya saya. Aha, tahniah. Sebenarnya cikgu capai itu bukan yang biasa-biasa, sebab subjek lain dengan kumpulan pelajar yang sama tak dapat nak capai angka sebaik itulah. So tahniah, tentu ada kekuatan cikgu yang tersendiri. Nak tanya, ada banyak ke koleksi soalan kuisi cikgu? Untuk last year tu saya ambil soalan trial dari trial 2019 sampai 2000. Saya tak ingatlah 2016 macam tu kot. Paper 1. Saya memang sebab masa tu kan kita PDPR, jadinya satu lagi kalau paper 1 ni nak bincang dalam kelas dia akan take time, sebab kita ambil kita ada 50 soalan untuk setiap set. Jadinya bila buat quizzes, sometimes saya buat quizzes, sometimes saya buat Google Form, tapi sebab pelajar saya dia lagi suka yang macam fun macam tu, that's why saya prefer kepada quizzes. Jadi kalau kita ibu share tak tahun lepas dengan kawan sekolah yang lain? Share. Tapi untuk 2021 ni silibus dah lain. Itu okay. saya belum buat lagi lah untuk yang ni, sebab lagi pun tahun ni saya tak ajar SPM. Saya hanya ajar form 4 je. Jadi kita kena ciduk-ciduk soalan lah untuk compilekan semula untuk persediaan 2020. Dah mula buat untuk tahun ni punya cikgu? Belum. Untuk 2021 ni saya tak buat lagi. Okey, nanti bila dah buat boleh sharekan kepada kawan yang lain. InsyaAllah. Setkan sebagai public, jangan jadikan private. Jadi kita harapkan cikgu, apa sahaja, siapa-siapa sahaja rakan-rakan guru biologi kita, kalau berkesempatan untuk hasilkan bahan-bahan yang bermanfaat untuk penama murid-murid kita, kongsikan link ataupun pautan bahan-bahan tersebut dalam grup kumpulan guru biologi daerah Jempol Jelebu, supaya kita dapat sebar luaskan manfaat tersebut. Okay, dalam situasi sekarang ni, kita dah jadi, siapa-siapa pun boleh jadi anak murid kita. Okay, siapa-siapa pun boleh jadi guru kepada anak murid kita. Jadi kita perlu lebih kerap mengadakan perkongsian. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu, pendekatan yang mana satu yang akan betul-betul fit dengan pelajar kita. Jadi sebab tu kita perlu lebih terbuka, buat sharing sebanyak mungkin. Okay. So tahniah kepada SMK Datuk Mansur, pencapaian GPMP yang terbaik dalam daerah Jempol Jelebu 2.75. Saya fikir mungkin ini pencapaian terbaik, sebab sebelum ni 2.77 yang terbaiklah pernah dapat sebelum ni. So tahniah. Jadi sebelum kita teruskan, saya dimaklumkan Tuan KPPD sudah pun masuk ke sesi GM kita pada petang ini. Untuk makluman rakan-rakan guru-guru biologi, Tuan KPPD sememangnya sentiasa mencari ruang dan kesempatan untuk bersemuka, bercakap sendiri dengan guru-guru setiap subjek. Okay? Jadi semalam beliau sempat bersama dengan kumpulan guru-guru kimia. Sebelum tu kita ada guru fizik, matematik, sains, semua dah sudah dah. Okay? Tu hutang satu. Hutang seingat tu, hutang tu nanti kena bayar. Okay? Ada satu subjek tak selesai. Jadi tanpa perlu melengahkan masa, saya dengan penuh sukacita mempersilakan Tuan Haji Nur Hashim bin Osman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu, untuk menyampaikan sepatah dua kata beramah mesra dengan guru-guru biologi daerah Jempol dan Jelebu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Jamaluddin Nago, SIC plus PD Jempol Jelebu, Cikgu Sadini, guru-guru GKMP dan guru-guru biologi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Salam ABC 2.0, ambil peduli banner hubungan cipta kejayaan. Salam warga PPD Jempu Jelebu Unggul, dimutu bersama-sama maju sempurna UP Negeri UP Unggul Prestasi. Untuk sementara boleh tutup sekejap slide supaya ramai nampak, boleh kita nampak di layar ni. Sekejap je insyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'd. Yang saya hormati Rustia, yang saya hormati GKMP, guru-guru yang bersama pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah mudah saya masuk dalam Google Meet sains dan matematik dan sains ini. Saya tadi sebelum tu cuba masuk dalam satu grup yang lain, mata pelajaran domestik di bawah TVET, tapi tak berjaya masuk. Dan kebetulan line pula di PPD lagi ni ada macam ada gangguan sikit. Pertamanya saya nak merakamkan ucapan tahniah, terima kasih kepada semua cikgu yang bersama kita pada petang ini. Syabas tahniah, terima kasih kerana sudi untuk sama-sama kita apa itu bermusyawarah ataupun berbincang, berdialog ataupun apa saja namanya lah, asalkan ada komunikasi dua hala. Cikgu-cikgu sekalian, saya petang ni, ini grup yang ketiga sebenarnya. Yang pertama tadi bersama dengan USTP berkaitan dengan PLC PDPR, nak berkongsi dengan pengetua guru besar USTP Lui dalam 36 orang lebih kurang. Ya. Ini satu sesi yang sangat bermakna lah sebenarnya untuk kita melihat bagaimana PDPR ini berjalan. Untuk siri yang kelima ni, ya, tadi saya masuk, lepas tu saya keluar kerana saya nak bersama dengan PLC Teacher Sharing Innovation, Inovasi dan Kajian Tindakan yang disampaikan oleh Cikgu Guru Cemerlang, Cikgu Azam. Cikgu Azam ke? Daripada SMK Sri Raja. Ada 224 orang tadi masa saya keluar, peserta takliman itu ada 224, ya, berkaitan dengan inovasi dan kajian tindakan. Menarik sekali pembentangannya, tapi saya kena keluar juga untuk bersama dengan guru-guru biologi kerana saya pun saya sayang kat cikgu-cikgu biologi ni, ya, kerana biologi telah menunjukkan pencapaian yang sangat membanggakan di daerah PPD JJ ini. Baruji juga penyumbang kepada menurunnya grade purata sekolah, grade purata sekolah yang membantu menurunnya grade purata daerah yang sebelum ini 4.87 ke 4.78. Baik cikgu, kita di Jempu Jelebu ini dari segi pengurusan perpaduan sijil pelajaran Malaysia pada keseluruhannya kita boleh letak ranking yang cemerlang lah, ya, 10/10. Namun begitu, kita cikgu-cikgu, kita kena teruskan usaha untuk pastikan kejayaan ini bertahan, terus bertahan, ya. Individu yang berjaya percaya, ya, dengan kuasa apa itu, komitmen. Tiada kejayaan yang dapat bertahan tanpa komitmen, cikgu-cikgu, ya. Sekiranya ada satu kepercayaan yang tak dapat dipisahkan daripada kejayaan, adalah tiada kejayaan hebat tanpa komitmen yang hebat, ya. Jadi sekiranya kita lihat orang-orang yang berjaya dalam apa juga bidang, kita akan dapati mereka bukan yang terbaik, paling pintar, terpantas, terkuat. Kita akan mendapati mereka adalah orang-orang yang mempunyai komitmen yang hebat, ya.
Kita boleh, kita mempunyai banyak-banyak contoh lah ya. Kalau boleh saya sebut, walaupun dah agak kali saya sebut dalam sesi yang lain, bagaimana komitmen apa itu atlet Olimpik Adeline Diaz kan, angkat berat wanita daripada Filipina yang datang ke Malaysia untuk buat latihan, tinggal di sebuah flat. Bila nak buat latihan, gym dia terpaksa ditutup, maka dia pun berpindah ke sebuah perkampungan di Jasin, Melaka, dan di rumah kampung itu dia berlatih dengan bantuan dia punya jurulatih lah, dengan menggunakan peralatan yang paling minimal lah ya. Tapi tuan-tuan tengok kuasa kehebatan, kuasa komitmen itu ya. Jadi komitmennya yang tinggi, dia fokus dia tak ada lain untuk dapat pingat emas bagi negara Filipina, yang mana beliau dapat hasilkan dan menjadi pingat yang pertama dalam sejarah Olimpik bagi negara Filipina. Ya tuan-tuan ya, nampak tak itu contoh. Kita belum baca lagi contoh yang daripada apa itu, atlet daripada Tunisia yang berumur 18 tahun kan. Ini satu lagi yang umur 18 tahun masuk dalam acara renang, kali pertama jejak kaki ke Olimpik, terus dapat pingat emas dalam acara renang 400 meter. Jadi itulah ya, sebenarnya kita kena apa? Nah, kita kena yakin bahawa usaha kita yang bersungguh-sungguh ini berjaya ya. Sebenarnya tak ada istilah kegagalan sebenarnya ya. Yang sebenarnya yang ada adalah hasil. Tuan-tuan pernah dengar kisah kan? Kisah seorang lelaki yang hebat, yang tinggi komitmennya. Kalau boleh saya ambil satu minit untuk baca. Dia mula bisnes pada umur 21, gagal. Dan dia masuk pilihan raya pada umur 22 tahun, gagal. Dia buat bisnes pada umur 24 tahun, tidak berjaya juga bisnes dia. Umur dia 26 tahun, kekasih atau girlfriend dia meninggal. Semua cerita-cerita yang menyedih, yang menunjukkan dia hasilnya tidak baik, tidak memuaskan ya. Mengalami tekanan jiwa, kemurungan pada umur 27 tahun, kalah pada pilihan raya kongres pada umur 34 tahun, kalah pilihan raya kongres pada umur 36 tahun, kalah pilihan raya senat umur ketika dia berumur 45 tahun. Dia pernah berusaha nak jadi timbalan presiden sebuah negara pada umur 47 tahun. Pada umur 49 tahun dia masuk lagi pilihan raya tapi tidak berjaya. Tapi di usia 52 tahun dia teruskan juga percubaan, akhirnya dia dipilih sebagai presiden Amerika Syarikat. Tuan-tuan mungkin masih ingat dengan nama Abraham Lincoln ya. Apa tu? Yang menjadi presiden Amerika yang melalui pelbagai cabaran dalam sejarah kehidupannya untuk berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan komitmen untuk pastikan mata pelajaran biologi ini terus cemerlang, terus menjadi penyumbang kepada kejayaan anak-anak murid, terus menyumbang kepada penurunan grade purata mata pelajaran sekolah PPD negerinya. Dan yang penting, mata pelajaran ini boleh memberikan keyakinan kepada pelajar bahawa sebenarnya biologi juga adalah mata pelajaran yang boleh menghalakan seseorang kepada kejayaan yang tertentu. Terima kasih Cikgu Jamaluddin Nagor, terima kasih Cikgu Sadini. Saya ambil sedikit masa dalam sesi ini kerana itulah seperti saya katakan, saya memang kalau boleh nak jumpa lah cikgu-cikgu ni ya. Kalau boleh lah nak jumpa bersemuka sesi seperti ini, kita harap ini kali yang terakhir lah kalau boleh. Selepas ni tahun depan bolehlah kita bersemuka supaya kita dapat bersilaturahim, jumpa, beri semangat rakan-rakan untuk kita cikgu-cikgu sekalian ya. Kita ni frontliner, peranan kita ialah beri motivasi kepada ibu bapa, beri motivasi kepada pelajar, pada rakan-rakan guru supaya jangan stres, jangan tertekan ya. Ini pandemik ni ujian kepada kita ya.
Mungkin ada hikmah di sebaliknya, dan salah satu daripada hikmahnya hari ini saya boleh berada di empat majlis pada satu masa yang pendek. Ya. Jadi itu saja, sekian wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karin, rasanya saya tak dapat bersama teruslah. Ya. Boleh ambil gemas sekejap. Kesempatan yang diluangkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Nur Hashim bin Osman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jempol dan Jelebu, atas kesudian melapangkan masa dan dapat beramah mesra menyampaikan kata-kata semangat kepada rakan-rakan guru biologi daerah Jempol dan Jelebu. Okay. Semoga apa yang disampaikan tadi akan jadi pemangkin, pencetus satu kekuatan baru kepada rakan-rakan guru biologi untuk terus mencipta kejayaan yang lebih gemilang pada kumpulan SPM 2021 ini. Okay. Jadi saya teruskan dengan perkongsian pencapaian dan juga mendengar pandangan juga perkongsian pengalaman daripada rakan-rakan guru. Boleh kita dengar pula daripada SMK Palung 7. Silakan SMK Palung 7. Kenapa? Minta maaf dengar apa cakap lagi sekali. Ya, silakan Cikgu Azizi. Sebuah lagi sekolah yang konsisten meningkat 2 tahun berturut-turut. Oh. Saya dengar cerita Cikgu Azizi ni macam-macam usaha yang dibuat untuk bantu pelajar-pelajar biologi di Palung 7. Ada sikit persamaan dengan Datuk Mansur tadi. Mungkin boleh kongsikan pengalaman Cikgu Azizi dengan pelajar-pelajar Cikgu? Allahuakbar. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Tak adalah yang lebih banyak mana pun, sama je, cuma latih tubi tu je lah. Cuma sebab saya jauh, saya duduk loy, pelajar saya kat Palong. Jadi yang tu je kot yang kalau nampak macam saya berusaha lebih. Tapi sama je, cikgu lain pun buat macam tu juga. Kelas tambahan Sabtu, hari Sabtu, lepas tu petang, latihan. Kalau masa PDPR tu memang bagi dalam bentuk Google Form lah, yang tu kertas satu. Ada apa-apa pendekatan berfokus yang cikgu buat, cikgu? Untuk pelajar cikgu? Pendekatan berfokus tak adalah. Saya rasa masa tu perlu bagi yang tu, saya bagi. Kalau saya pun tak tahulah, saya bagi je. Ulang-ulang banyak-banyak kali. Teknik drilling yang cikgu gunakan. Apa dia? Teknik drilling yang cikgu gunakan. Teknik drilling. Oh, kalau macam soalan esay, saya guna yang tu lah yang saya bagi kuis. Tapi kuis yang saya bagi tu memang saya dah bagi tahu dulu saya nak bagi tajuk mana. Dan jawapan pun dah ada. Dia punya cadangan jawapan. Katalah 6 markah. Contohnya huraikan mekanisme fotosintesis 6 markah. So saya bagi tahu hari Selasa 10 minit buat kuis. Dan pelajar dah baca dulu. Lepas tu nanti hari Selasa tu dia buat kuis, saya semak. Kalau katalah dia tak dapat 6 markah tu, saya akan minta dia ulang balik semula, buat ulangan, salin semula jawapan yang betul tu. Tak kisahlah 10 kali ke 15 kali ke macam tu. Tapi memang semak juga sebab pelajar pun cerdik juga. Kadang-kadang dia ingat macam kita tak semak kan, dia skip step tu. Sekali kita semak, ada yang skip, kita bagi dia, kita suruh dia ulang banyak kali lagi. Nanti dia serik lah. Tapi sekali tu je sebenarnya. Lepas tu nanti dia akan jadi serik. Macam tu lah. Yang tu sebenarnya membantu mereka menghafal, sebab bio kan hafal dengan faham. At least kalau dia tak faham pun dia hafal yang dekat situ. Tapi kena faham jugalah. Tak tahulah yang lain. Ya. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat tadi tu biasa-biasa sahaja. Tapi yang biasa-biasa yang pada kita biasa tadi tu sebenarnya dia memberi impak yang besar. Semua orang buat latih tubi, tetapi pendekatan yang berbeza akan menghasilkan impak yang berbeza. Jadi saya dapat tahu daripada rakan-rakan guru lain, pendekatan cikgu untuk memastikan pelajar cikgu dapat menguasai
format penulisan jawapan yang bertepatan dengan skema. Okay. Ulangan-ulangan itu menyebabkan pelajar mampu menulis jawapan seperti mana yang dikehendaki dalam skema jawapan. So itu salah satu cerita yang saya dengar lah. Betul tak cerita ini? Saya pun tak pastilah cerita tu betul ke tak, tapi betul. Saya memang buat macam tu. Dan lagi satu, kalau macam soalan jawapan tu, saya biasanya saya galakkan pelajar jawab ayat pendek-pendek, tak panjang-panjang. Kalau boleh memang pecahkan satu poin, satu ayat je. Macam itulah. Untuk mengelakkan apa entah istilah tanya. Kalau macam ada dalam, kalau kita menandakan ada istilah komit lah apalah tu, WCR ke tu. Saya risau sangat yang tu, kalau pelajar saya ayat depan betul, ayat belakang salah, ayat depan salah, ayat belakang betul yang tu. Jadi memang saya galakkan dia orang buat ayat pendek-pendek je macam tu. Okey, so saya harap apa sahaja pendekatan yang cikgu gunakan untuk student cikgu mungkin boleh diguna pakai juga untuk pelajar lain daripada sekolah lain. Jadi kalau boleh, apa yang cikgu lakukan tadi tu, kalau boleh cikgu boleh kongsikan dalam grup Telegram Guru-Guru Biologi. Saya tujukan ni, permintaan ni kepada semua guru sebenarnya. Tak kira lah apa result kita, kita masing-masing mempunyai penama potensi PDP yang berbeza. Jadi kongsikan, okay? Kongsikan apa sahaja yang kita dapat capai supaya apa yang kita lakukan tadi tu supaya beri manfaat kepada yang lain juga. Okay? Baik, saya nak persilakan wakil SBPI, semua subjek lain kebetulan mencatatkan peningkatan fizik, fizik, kimia, mat tambahan, mencatatkan peningkatan, tetapi biologi ni pula yang menurun. Penama pencapaiannya, okay, menurun 2 tahun berturut-turut kalau tak silap saya. Silakan biologi, biologi SBPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Cik Jamaluddin dan Cik Sadini, itulah ada penurunan dalam result kami. Okay, calon kami 93 orang, guru yang mengajar 2 orang, dan kami cover untuk form 4 dan form 5 semua kelas, 4 kelas. So form 4 4 kelas, form 5 4 kelas. Okay, kekangan apabila saya cerita benda baiklah dulu. Okay, kami juga menjalankan seperti cikgu lain buat. Okay, kita buat yang kita dah mula awal juga adalah set soalan kertas satu, sama ada dalam bentuk Google Form ataupun waktu bersemuka pun kita tambah lagi set soalan tu. Cuma yang saya belum buat quizzes lah. Saya akan cubalah buat quizzes untuk murid saya next time. Okay, itu yang kita dah mula awal, dan kita dah habiskan syllabus semasa PDPR lagi, dan cuma kita tak mula kan awal untuk ulang kaji topik tingkatan 4. Tapi kita sempat buat program bersama tingkatan 4 untuk ulang semula topik-topik yang selected topik untuk bantu murid tingkatan 5 ingat kembali. Okay, kita buat dalam bentuk Google Form je. Waktu tu kita share soalan dengan murid. Okay. Kekangan kami adalah untuk fokus pada semua murid serentak. Okay. Kita ada masa dalam PDPR fokus untuk habiskan syllabus. Dalam masa yang sama kami share juga quiz online yang mungkin murid boleh jawab, dan kita share juga video-video tambahan untuk bantu murid. Okay. Itu antara yang kita buat. Kekangan untuk fokus pada semua murid dalam masa yang singkat lah. Okay, kita tak sempat untuk bahagikan murid ikut pencapaian mereka. Cuma yang kita buat samalah. Kami bila bersemuka saja kami dah start buat set soalan bertopik, bincangkan satu-satu cara menjawab berdasarkan skema, murid, tanda. Dan kita bincang bersama. Kita buat juga begitu. Okay, cuma kalau ikut
batch batch untuk tahun ini, batch ini perlu kami beri perhatian lebih, terutamanya untuk murid yang pada kelas belakang untuk biologi. Mungkin fizik kimia mereka bagus, tapi biologi dia jenis yang tak suka membaca sangat. So bila kami tak dapat sort diorang ikut pencapaian, itu mungkin punca result jatuh lah. Okay, so untuk tahun ni kita dah mula awal untuk sorting ikut pencapaian. Sebab kami dua orang nak cover tiga kumpulan, kena betul-betul bahagikan masa. Itu sharing sikit lah tentang itu. Saya program biasa je lah sebenarnya. Okay, itu saja. Segi potensi pelajar tahun ni bagaimana cikgu? Kehadiran GDPR mereka? Kehadiran PDPR ada 2-3 orang yang ada masalah betul-betul dengan line yang kita kena beri perhatian, tapi kami sentiasa bincangkan tentang murid-murid ni lah. Yang lain murid saya tak ada masalah, semua join PDPR dengan baik. Dan apa yang kita buat dalam PDPR, kami tak beri kerja tambahan pada diorang. Kami dah mula dah kelas malam, kelas kecemerlangan setiap malam. Jadi apa yang kami buat, sedaya upaya saya dan Cikgu Suhaila bersama-sama dengan murid untuk bincangkan soalan sama-sama, apa-apa saja dibuat sama-sama. Sebab kita tak ada kekangan untuk tanda satu-satu kertas mereka. Jadi kelas malam pun kadang-kadang kami on juga. Kalau saya tak buat dalam bentuk Google Meet, saya akan buat dalam bentuk apa, Telegram voice chat atau video chat tu. Sembanglah sikit-sikit tentang dengan mereka. Itu saja. Okay. Terima kasih, tahniah atas segala usaha-usaha hebat yang dilakukan. Mudah-mudahan kumpulan pelajar yang tahun ni dapat hasilkan pencapaian yang lebih baik lagi lah. Okay. Kita nak dengar juga daripada SMK Alam Beraja yang tak nak lari daripada 5.7. Dia masih lagi pada angka yang lebih kurang sama, 5.8, 5.77, 5.77. Mungkin rakan guru bio kita dari SMK Alam Beraja boleh kongsikan situasi pelajarnya bagaimana dan sebagainya. Silakan SMK Alam Beraja. Okey, SMK Alam Beraja, saya Cikgu Aziza. Kuat sikit cikgu, minta maaf tak apa dengar. Assalamualaikum. Saya Cikgu Azizah, SMK Alam Beraja. Okey ke suara? Boleh. Okey. Saya cikgu baru di SMK Alam Beraja. Untuk tahun lepas, saya tidak mengajar. Okey, saya mengajar untuk tahun ini SPM 2021. Okey, saya tak nak komen tahun lah. Tahun lepas siapa mengajar? Puan Rohani. Okey, Kak Ani kita. Sekarang Kak Ani, kalau dia masuk mesyuarat ni pun make no point sebab dia dalam proses nak pencen. Okay. So saya masuklah. Okay, saya no comment untuk result tersebut. Apa yang saya boleh cakap, so saya kena usaha lebih lah. Cabaran kepada saya untuk Cikgu Aziza pernah mengajar SPM Biology sebelum ni? Saya daripada SMK Bandar Baru Seting. Okay. Okay. So boleh berpengalaman, tak ada masalah. Okay, lepas tu 5.77, kalau saya tengok data, tiada A dengan ada 5 orang masih sangkut dekat D dengan E. So saya tahulah kenapa dia dapat 5.77. Okay, so langkah pertama kita mesti hilangkan D dengan E itu dululah. Apa-apa pun, cabaran kepada saya untuk menggerakkan 5.77 tu, insyaAllah lah saya cuba yang terbaik untuk tahun ni. Okay cikgu, all the best, insyaAllah kita yakin. Okay, masalah tahun ini 2021. Okey, saya sebenarnya nak kongsi dengan rakan-rakan semua pasal amali. Sebenarnya macam saya, memang saya risau amali sebab murid tak hands on pun. Tapi apabila saya tengok soalan dan saya buat analisis, sebenarnya saya risau sikit aja. Saya tak risau banyak. Okey, kerana kalau saya tengok soalannya, dia ada 15 markah sahaja. Dan apabila saya kaji semua 5 markah saja daripada hands-on activity yang ditanda dengan betul atau salah daripada aktiviti murid. 10 lagi tu semuanya semua boleh dapat daripada konsep atau teori. Okay, so itu menyedapkan hati saya lah. Yang saya risau adalah bahagian B. Essay bahagian B.
Esei bahagian B, dia dah totally dua-dua soalan itu esei fakta. Which is kita tahu biologi ni budak dia tak suka fakta. Berbeza dengan format lama, esei ni ada empat, ada dua fakta, ada dua terbuka lah. Macam makanan, pencemaran, which is murid kita sangat suka jawab tu. So mereka akan pilih dua esei tersebut. Tetapi dengan format baru, bahagian B yang memang ketat, bahagian B kena wajib pilih kan? So fakta ada, murid banyak tak suka fakta, so saya rasa ada masalah kat situ. Dengan kembangan soalan bahagian A pula, 1 sampai 8 maksudnya ada 8 soalan kebat yang kita kena hati-hatilah. Kalau last year sampai 6 je, ada 6 soalan kebat. Saya punya fokus lebih kepada soalan saja. Saya sebab anak murid, biasanya anak murid kelas sains tulen, dia tak ada masalah disiplin, dia tak ada masalah nak join kelas, melainkan dia ada masalah internet atau lain lah. Okay, so masalah saya adalah kepada KSSM itu sendiri, di mana saya rasa cikgu lama ke, cikgu baru ke, SPM 2021 ini adalah titik permulaan sebenarnya. Silibus baru semua orang. Saya pun terkial-kial juga untuk menghabiskan silibus, menghadam silibus baru, istilah yang bertukar-tukar pun masalah jugalah. Okay, itu je daripada saya. InsyaAllah saya cuba Cik Nyamaluddin. Terima kasih Cikgu Aziza, satu perkongsian konten yang menarik. Okay, saya fikir semua rakan-rakan guru telah pun dengar. Jadi saya nak kongsikan pengalaman dengan sesi dengan guru-guru fizik. Bagaimana sebenarnya soalan-soalan amali sampai mana dan level mana yang boleh diuji. Bersesuaian dengan markah tadi tu boleh dijangkakanlah apakah bentuk, apakah soalan yang bakal ditanya dalam untuk tujuan amali. Jadi saya fikir mungkin dalam biologi juga boleh kenal pasti berdasarkan peruntukan markah dan sebagainya. Mungkin kita boleh kenal pasti apakah soalan-soalan amali yang berpotensi untuk ditanya. Jadi mungkin boleh wujudkan satu perbincangan dalam grup Telegram. Kita boleh jangkakan, letakkan jangkaan apakah bentuk-bentuk soalan yang mungkin ditanya untuk amali ataupun untuk bahagian-bahagian lain. Okay, jadi kalau dapat dikompilkan jangkaan-jangkaan tersebut, masing-masing buat dia punya study, dia punya format dan sebagainya. Jadi dengan cara itu kita akan dapat perkongsian yang lebih meluas. Okay, jadi saya harap akan ada inisiatif daripada rakan-rakan guru biologi untuk hasilkan satu bentuk yang soalan-soalan yang boleh dijangkakan bagi kertas biologi ini. Okay. So terima kasih tahniah kepada semua rakan yang telah berkongsi. Saya tak pasti ada lagi sekolah yang saya belum berikan ruang untuk kongsi pengalaman. Sekolah mana ya yang saya belum sebut? Palung 2. Palung 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya kata saya nak kongsi, saya tak layak lah sebab tahun 2020 adalah tahun pertama saya mengajar. Dan saya tak banyak pengalaman sebenarnya sebab sebelum tu saya ajar sejarah dan kimia. So disebabkan cikgu mengajar sejarah? Sejarah dan kimia sebelum ajar biologi. Oh, jadi cikgu bukan option biologi? Saya option biologi tapi waktu saya posting ke Palung 2 terlampau ramai cikgu sains kot. So saya disuruh ajar sejarah. Okay, so baru tahun ni dapat mengajar bidang sebenar cikgu lah, tanya. Saya sebenarnya untuk Palung 2 tak ramai pelajar yang ambil biologi. Untuk pengetahuan Cik Jamal, tahun lepas hanya 2 orang sahaja pelajar biologi SMK Palung 2. Okay, dua-dua dapat keputusan yang baik. Itu satu pencapaian cikgu. Seorang A, seorang B lah. Sebenarnya saya tak banyak pengalaman. Saya banyak bertanya lah pada cikgu-cikgu lain dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada cikgu-cikgu luar Palung lah, Cikgu Azizi, Cikgu Rohani, Cikgu Ernie Seri Pepatih, memang banyaklah menolong saya. Dan saya rasa program antara luar Palung tu kan, kita buat program dalam luar Palung melibatkan
guru-guru sains tulen tu memang sangat membantulah, sebab bila kita buat ikut luak saja, jadi pelajar tak ramai, jadi penceramah boleh fokus kepada pelajar. Dan dari situ jugalah saya belajar teknik-teknik untuk teknik menjawab ni lah yang saya balik, saya bantu balik pelajar saya. Sebab saya memang tak ada pengalaman langsung. Dan saya jadi clash lah sebab daripada kimia nak ubah kepada biologi kan. Dia kan teknik dia kan berbeza antara kimia dan bio tu kan. Jadi untuk tahun ni pelajar saya 5 orang sahaja. So setakat ni kelas PDPR tak ada masalah, pelajar masuk. Kemudian saya untuk PDPR ni saya cuba habiskan silibus lah. So saya tinggal satu lagi tajuk last. Lepas tu untuk PDPR ni, lepas PDPR kita memang bagi soalan quizzes lah. Tapi saya tak bagi banyak lah sebab kalau kita nak buat sekali guru banyak-banyak tak sempat masa kan, sebab ada subjek lain lagi. Macam contohnya saya ajar tajuk kelestarian alam, so kita bagilah beberapa soalan kelestarian alam, macam tu je lah. So mungkin lepas dapat bersemuka kita akan buat untuk ujian amali, kita buat run test ni lah sama-sama dengan subjek fizik dengan kimia, kemudian fokus pada amali. Itu saja kot dari saya, tak banyak pengalaman lagi, minta maaf. Okay, terima kasih Ibu Masita. Okay, pertama sekali alhamdulillah dapat mengajar bidang cikgu yang sebenar, dan tahniah atas segala usaha yang diambil untuk pelajar-pelajar tahun ni. Semoga dapat hasilkan pencapaian lebih baik lagi berbanding tahun 2020. Okay. Dan seperti yang saya sebutkan tadi tu, sebab tu perkongsian antara rakan-rakan guru biologi daerah Jempol Jelebu sangat penting. Saya faham kita boleh dapat banyak bahan daripada kumpulan guru-guru biologi Satu Malaysia, ada Telegram dia kan, ada banyak juga bahan di YouTube dan sebagainya. Tapi pada hemat saya, pengalaman saya sebagai seorang guru juga kan, sentuhan yang local content tu dia tak sama. Okay. Kalau sebagai contoh, kita dengan latar belakang pelajar-pelajar kita ada ramai sekolah-sekolah rancangan FELDA dan sebagainya. Jadi sentuhan pendekatan yang digunakan untuk latar belakang pelajar-pelajar ini dia tak sama. Jadi walaupun yang mungkin video yang kita ambil di YouTube tu mungkin seorang guru GC dan sebagainya, latar belakang guru pengalaman macam mana sekalipun, dia tidak akan dapat mengatasi impak dan kesan yang diberi oleh guru dia sendiri. Walaupun guru tadi tu mungkin baru pertama kali mengajar. Jadi sebab tu dan begitu juga dengan perkongsian di kalangan rakan-rakan kita dalam Jempol Jelebu. Lokaliti kita berbeza untuk dibandingkan dengan pendekatan guru-guru di Seremban. Okay. Saya lihat pelbagai video-video penama yang dihasilkan melalui guru-guru dalam e-didik TV, dalam YouTube dan sebagainya kan. Ada banyak yang kalau nak dibawa ke JJ, dia tak sesuai dari segi konten dia tu, pendekatan penyampaian, okay, dia tak matching. Jadi sebab tu saya lebih suka perkongsian di kalangan kita. Yang dia lebih bersifat localized, dia punya konten, pendekatan kita dan sebagainya lebih bersesuaian. Jadi sebab tu saya sangat menggalakkan, terutamanya bila kita ada rakan-rakan guru yang kita kena faham, walaupun ada guru yang mungkin option biologi, sebagai contoh situasi Cikgu Masitah di Palung 2, walaupun dia option biologi tapi kali pertama mengajar biologi. Jadi perlukan sokongan daripada rakan-rakan lain dalam daerah kita, okay? Bukan sahaja daripada kalangan sekolah-sekolah di Dua Palung. Semua sekolah, okay, boleh. Sebab tu biasakan, kadang-kadang orang segan nak bertanya. Jadi kita ada pengalaman, kita kongsikan. Itulah kata orang tu lubuk kebaikan besar yang ada pada kita. Ilmu dan pengalaman yang kita ada tadi tu bukan milik kita, tapi itu diberi oleh Tuhan kepada kita. Kita dapat mengajar lama. Jadi semua pengalaman tu tadi tu kita perlu kongsikan. Jangan simpan-simpan, dokumenkan elok-elok. Mana yang boleh divideokan, videokan. Mana yang boleh, bahan tu boleh di PDFkan supaya boleh sharing dengan rakan-rakan yang lain. Okay, pasti akan berguna. Okay. Jadi semoga kalau ada lagi rakan-rakan guru, saya tak tahu, rakan-rakan guru semalam, guru kimia kita dengar apa nama perkongsian, ada 2 orang guru yang kali pertama mengajar kimia dan dia memang struggle untuk bantu pelajar dia. Dia mengakui kesukaran yang dihadapi.
So kalaulah beliau dibantu dengan sebaik mungkin pada tahun lalu, mungkin dia boleh berikan impak yang lebih baik lagi. Jadi saya harap di kalangan guru biologi mesti ada apa nama teamwork yang mantap, kerap buat perkongsian kalangan guru-guru daerah Jempol Jelebu ni. Kita ada banyak platform untuk kita buat perkongsian secara menggunakan Telegram, kita hasilkan video, share video, kita share bahan. Kalau ada yang buat soalan quizzes tadi tu, share soalan quizzes. Okay, link jadikan dia sebagai public supaya boleh share. Okay, kalau nak cerita pasal lulus biologi ni tak ada isu. Sebab daripada 19 sekolah, 18, 100%. Satu sekolah sahaja yang miss out 100%. Walaupun GPMP-nya bertambah baik, iaitu SMK Seri Pepatih. Jadi boleh kita dengar daripada Seri Pepatih. Kalau tak ni 100% semua ni. Bio cipta rekod. Seri Pepatih, seorang tersangkut. Tapi GPMP bertambah baik. Silakan Seri Pepatih. Seri Pepatih ada wakilnya. Seri Pepatih ni selalu tertinggal lah, tak dapat maklumat ke. Semalam pun kemudian baru dapat jumpa dengan cikgunya. Mungkin ada yang maklumat tak sampai kot, subjek-subjek lain pun ada yang Seri Pepatih tak ada wakilnya. Okey, tak apa, kita teruskan. Lonjakan peratus lulus serting hilir kompleks. Kalau tak silap saya 100%. Lonjakan peratus lulus yang besar, tahniah serting hilir kompleks. Hilir kompleks ni banyak apa cabaran dia. Seri Pepatih ada mic ada masalah sikit, Cikgu Syikin. Okey, baik, maklum. Okey. Serting hilir kompleks boleh buat perkongsian. GPMP meningkat 2 tahun berturut-turut. Walaupun angka GPMP masih agak tinggi sikit, tetapi tak mengapa, banyak peningkatan. Teruskan, boleh kongsikan Cikgu. Okey, terima kasih Cik Jamal. Okey. Untuk apa bagi kalau tengok pada analisis bahagian 3 tahun memang ada peningkatan, tapi daripada 6 tu jadi 5 lah. Mungkin 6 nah, cuma peningkatan dia tu masih lagi 5. Sebabnya kalau nak tengok pelajar tu dalam masa kita tak ada cemerlang, yang kita punya gagal tak adalah. So kelompok budak-budak hilir banyak yang kategorian. Okay. So nak dah berapa tahun dah lama juga dah 2, 3, 4 tahun dah memang kita tak ada yang dapat cemerlang lah, yang A lah. Okay. So mungkin faktor pelajar-pelajar yang sederhana lah. Tapi kita cuba yang terbaik lah supaya dapat result yang okay. Untuk yang sekolah sama juga lah macam-macam lain. Okay, latih tubi. So bagi sekolah kami ada buat ni dia lah pada yang bahagian XA tu dengan yang bahagian yang struktur penguasaan konten yang ada. Okey, bagi objektif tu tak ada masalah sebab kita boleh deal kertas yang tanggungjawab dengan yang trial sebelum ni. Okey, so untuk macam tahun ni lah bagi saya lebih banyak tengok apa dalam perkongsian yang grup bio kreatif tu. Ada modul-modul yang bagus-bagus tu saya ambil lah, macam modul GT Ideal tu. So saya beli dan guna paket untuk student lah dalam PDF, bentuk PDF. So untuk yang lain-lain tu saya rasa sama macam sekolah lain lah. Okay, itu sahajalah daripada kelas saya. Terima kasih Cikgu. Apapun kita ucapkan syabas dan tahniah kepada Stanley Complex yang secara konsisten menunjukkan peningkatan walaupun GPMP-nya masih antara yang paling besar, tapi jangan putus asa Cikgu, teruskan usaha gigih Cikgu untuk bantu anak murid Cikgu.
InsyaAllah akhirnya kita akan dapat apa nama pencapaian lebih baik lagi. Tahun ni 8 orang yang calon ya? Ini 8 je. Tahun ni 8 saja. Macam mana potensi pelajar tahun ni? Masih lagi sana. Tapi itulah kita cuba yang sebab ada potensi ke cikgu? Potensi ada 8 tu ada 2 lah yang nampak kan. Cumanya sekarang tu lah lagi tambah masalah dengan pandemik. Dia masalah dengan lain kawasan sipil tu kan. Lain kadang-kadang okey tak okey. Itulah alternatif konsep mana cara pun supaya budak dapat jugalah. Okey cikgu, moga dipermudahkan semua segala usaha cikgu dapat capai lebih baik lagi pada SPM akan datang. Okey, terima kasih cikgu. Cikgu Wan eh? Okey, ya betul. Terima kasih. Okey. Seterusnya rakan-rakan guru, sebenarnya seperti yang disebutkan di awal tadi, subjek biologi tidak ada isu dari segi peratus lulus. Okey, hampir semua sekolah mencatatkan 100% kecuali Suripatih yang terlepas apa nama satu sekolah yang tak dapat 100% terlepas. Dan isunya adalah dari segi kualiti. Apapun telah berlaku peningkatan yang besar dari segi pencapaian kualiti dan graf yang dipaparkan di hadapan cikgu adalah penyumbang-penyumbang A bagi pencapaian biologi pada SPM yang lepas. Okay? So kalau kita perhatikan palung 2, 50% ni maknanya daripada 2 calon seorang dapat A lah ni. Okay? Palung 7, 33.33% sumbangan A. Kemudian SBPI 23.66%. Boleh teruskan Cik Sadini. Okey, slide yang berikutnya. SMK Bahau juga ada penyumbang A. Bahau 2 juga ada penyumbang A. Hampir 30%. BBS 35% dapat A dan penama peratus pelajar mendapat A meningkat dengan ketara daripada 15.38 pada tahun 2018 meningkat 27.27 meningkat lagi 35.29. So ini adalah biasa ayat cikgu-cikgu biasanya lah. Okay, sama je macam sekolah-sekolah lain buat. Tetapi saya yakin pendekatan PDP setiap daripada kita ni berbeza. Okay. Kadangkala watak kita pun boleh memberikan impak yang berbeza. Hubungan kita dengan pelajar kita, kita mungkin mempunyai kemahiran konten yang sama. Tetapi pendekatan kita dengan pelajar mungkin boleh memberikan impak yang berbeza. Lui Barat juga ada sumbangan pelajar dapat A. So kita harap sekolah-sekolah seperti Serting Hilir Kompleks, Alam Beraja, lagi mana lagi sekolah yang belum ada calon A. Okay? Antara sekolah yang belum ada calon A, Cik Sadini, sekolah mana lagi? Alam Beraja, Pasuh 2. Pasuh 2 tahun lepas tak ada biologi kan? Okey, pada masa akan datang akan ada calon-calon daripada sekolah-sekolah ni yang boleh dapat A. So untuk itu kita kami di unit sains matematik mencadangkan supaya kita buat pendekatan pairing. Okey, mungkin pelajar-pelajar yang ada potensi untuk dapat A daripada Alam Beraja, daripada Pasuh 2, daripada Serting Hilir Kompleks supaya kita dapat berikan pendedahan yang lebih. Maknanya dia dapat perkongsian daripada pelbagai guru-guru, penama sekarang ni kita ada banyak penama rakan-rakan guru-guru cemerlang, guru-guru yang berpengalaman, guru-guru senior yang yang buat perkongsian penama secara webinar, secara penama menggunakan platform Zoom, Google Meet dan sebagainya. Mungkin sekiranya rakan-rakan guru ada dapat link-link yang berkaitan, so mungkin boleh libatkan pelajar-pelajar yang berpotensi untuk dapat A tadi ini dengan pendedahan yang lebih meluas. Okay, jadi dengan cara itu kita dapat, sebab kebanyakan sekolah-sekolah yang tidak dapat menghasilkan calon A, apa yang saya dapat simpulkan, tumpuan banyak diberikan kepada untuk kumpulan pelajar untuk lulus. Okay, jadi tak dapat difokuskan sangat kepada kumpulan pelajar A. Jadi kumpulan pelajar A ini kita boleh poolkan mereka dan kita berikan pendedahan kepada melalui penama bantuan rakan-rakan guru-guru lain daripada daerah kita pun boleh, daripada peringkat negeri ataupun di melibatkan guru-guru daripada negeri-negeri lain pun.
So ini adalah rumusan pencapaian keseluruhan sekolah-sekolah yang menjadi penyumbang peratus A yang terbesar, antaranya adalah Palung 2, Datuk Mansor, Ciwen, Bandar Baru Serting dan juga Palung 7. Okey, antara 5 top 5 lah ya. Dan kita akan jalankan inisiatif pelbagai pendekatan untuk bantu juga sekolah-sekolah yang belum ada calon yang dapat A. Biasanya UJ ada calon dapat A. Mungkin UJ boleh kongsikan apa situasi di UJ? SMK UJ? Okay, Assalamualaikum. Atau mungkin data saya silap kot ni. Hello. Hello, Assalamualaikum. Silakan. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Yang berusaha Encik Sadini dan Encik Jamaluddin, JKMP dan rakan-rakan guru. Jadi situasi saya sebenarnya sama dengan Cikgu Marsyitah tadi. Saya dah 16 tahun berkhidmat, tapi ni baru tahun ketiga lah saya baru mengajar subjek biologi ni. Okay. Maksudnya yang batch 2020 tu adalah batch pertama yang memang daripada saya. Okay. So saya rasa memang kekurangan tu daripada saya lah. Cikgu ngadu tak dengan kawan-kawan tahun lepas? Apa dia, sebab sekarang ni di UJ hanya saya seorang. Puan Rozidah dah berpencen dan memang saya seorang je lah guru yang mengajar biologi di SMK UJ. Dan kami cuma ada satu kelas sahaja tingkatan 5 dan satu kelas tingkatan 4. Calon saya tahun lepas 11 orang dan tahun ni SPM 2021 ada 6 orang sahaja calon. So setakat ni cikgu dah dapatkan perkongsian daripada rakan-rakan guru lain? Dan saya paling suka yang daripada Cikgu Azizah tu lah, bila dia ingatkan balik yang kertas 3 tu 15 markah, baru saya macam okey 15 markah, rasa tenang sikit. Tapi yang lain tu sama macam cikgu yang lain. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan guru ya, pelajar saya sendiri ada yang saya perasan ada 2 orang, memang mereka ada ambil kelas tambahan sendiri atas inisiatif mereka. Tapi sayangnya memang seorang tu dapat D, seorang lagi tu dapat B. So maksudnya pelajar saya tahun lepas, satu mereka ada yang sederhana, ada yang memang lemah. Yang lemah tu dia dah ambil inisiatif ambil kelas tambahan lain selain pada saya dan sekolah pun, dia still dapat D. Yang lain tu sama. Lagi satu, kalau rakan-rakan guru ingat, kami SMK UJ tahun lepas memang telah mendapat ujian di mana dekat-dekat dengan SPM. Kami, sekolah kami ada guru yang kena COVID-19, kena kuarantin. So itu antara yang mungkin telah mengganggu sedikit emosi mereka lah. Dia punya momentum tu turun sekejap dekat situ. Yang lain-lain tu kami buat sama macam sekolah yang lain. Dan yang nasib baiknya pelajar sekolah, pelajar murid saya yang calon biologi ni, ada antara soalan yang kami bincangkan, ada yang keluar dalam SPM sebenar. Cumanya macam saya katakanlah tadi, mungkin pengalaman saya yang tak seperti yang tak banyak, itu tak dapat nak menarik pelajar saya yang B plus tu untuk dapat A. Sebenarnya memang ada seorang pelajar saya tu, dia dapat semua A kecuali bio. So itu yang saya agak terkilan sedikit lah. Dan untuk yang ya, saya fizik kimia semua ada A, UJ. Ya, betul. Dia untuk bio pun memang saya target dia A, tapi mungkin bukan rezeki dia dan mungkin atas kekurangan saya, dia cuma dapat B plus je hari tu. Kalau tak, dia akan jadi salah seorang calon yang dapat straight A. Tapi sebab bio dia tak dapat straight A. Okay, cikgu, jangan kecewa dengan situasi-situasi ini. Semua daripada kita ni bermula daripada tak ada pengalaman, kemudiannya kita akan jadi berpengalaman. Jadi apa yang cikgu boleh lakukan, berhubung dengan rakan-rakan guru kita, ramai guru-guru senior dalam daerah kita, ramai yang mahir. Saya tak tahu sama ada kalangan guru kita yang merupakan penggubal soalan ataupun pemeriksa kertas, ketua pasukan ke, ada tak? Apa dia?
rakan-rakan guru kita, ada di kalangan rakan guru kita yang merupakan penggubal soalan? Biasa saya berhubung dengan biasa saya banyak bertanya pada Cikgu Seri Mahani dengan Cikgu Imani lah yang terdekat dengan saya. Okey. Cumanya untuk tahun ni pula ya saya. Cumanya untuk calon SPM 2021 ni saya belum dapat lagi silibus, baru bab 8 sebab hari tu 2 minggu saya kena COVID-19. So memang 2 minggu saya tak dapat buat kelas. Ini pun tadi bukan saya sedih. Saya sebenarnya tak cukup nafas. Masih ada lagi dia punya pasca COVID tu. So saya bukan sedih. Oh, wow. Suara saya bila bercakap tu dia masih ada lagi. Ha, maksudnya saya bukan sedih tapi apa ni dia jadi macam semput penat, macam tu. Penat dulu kan? So, betul penat. So untuk yang kelas yang dalam minggu lepas dengan minggu ni pun saya cuma bagi video pada pelajar untuk tengok. Lepas tu bagi mereka link untuk menjawab soalan Google Form dengan easy je lah. Sebab saya tak boleh bercakap tu. So itu inisiatif saya untuk kelas yang minggu lepas. Sepatutnya kalau ikutkan dah masuk bab 10 lah. Jadi sebab kekangan tu tak habis lagi silibus. Okey cikgu. Okay. Yang penting cikgu jaga kesihatan, mudah-mudahan pulih sepenuhnya daripada sebarang side effect kena COVID ni. Mudah-mudahan semua rakan-rakan guru-guru biologi dikurniakan kesihatan yang baik, dapat terus bimbing anak-anak murid dengan sebaik mungkin. Kita bersyukur kita duduk di tempat kita ni tak begitu ketara lah masalah COVID. Tapi kalau guru-guru yang duduk di Lembah Kelang lagilah macam-macam cabaran yang mereka hadapi. Ramai cikgu yang kena COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan semua rakan-rakan guru bio dilindungi lah. Ya. Dan saya berharap sangat supaya selepas ini perkongsian yang lebih aktif di kalangan guru-guru biologi dalam grup Telegram dan sebagainya, banyakkan share apa sahaja yang kita buat, apa sahaja bahan yang kita buat, kita jadikan sebagai satu kewajipan. Aku kena share. Ada orang yang perlukan bahan yang aku buat ni. Jadi kita share. Kita jangan rasa rendah diri, jangan rasa ala yang ini mungkin biasa-biasa je, jangan. Kongsi dengan rakan-rakan lain, okey. Termasuk juga cara kita mendekati pelajar-pelajar kita. Kadang-kadang bukan kerana pengalaman konten tadi tu, tetapi pendekatan kita dengan pelajar kita, hubungan kita dengan mereka juga memberikan impak yang berbeza kepada pelajar-pelajar kita. Okay. Jadi saya tadi bertanya tadi kalau ada rakan-rakan guru biologi dalam daerah kita yang merupakan penggubal soalan, ada tak? Boleh respon? Atau pemeriksa kertas mungkin respon dalam ruangan chat. Ketua pasukan yang dah lama berkhidmat mungkin dah jadi ketua pasukan pemeriksa kertas. Ada? Boleh tuliskan pada ruangan chat. Atau boleh onkan saja mic, sebutkan. Kita kongsi apa sahaja pengalaman, kemahiran yang kita ada. Kita kongsi dengan rakan. Biar semua orang tahu, oh kita ni sekian-sekian pengalaman kita. Oh kita ni sekian-sekian pencapaian kita dalam subjek. Sebab apa sahaja yang kita capai sebenarnya bukan milik kita. Okay? Itu adalah apa yang diizinkan untuk kita. Dan nak cari manfaat lebih, kongsi dengan orang. Okay, jangan simpan-simpan skill dan kemahiran yang ada tadi tu untuk kita manfaatkan kepada orang lain. Jadi saya harap guru-guru biologi akan lebih keraplah melakukan perkongsian. Okay. Jadi ada lagi tak mana-mana sekolah yang belum berpeluang untuk cakap? Silakan. Ada mana-mana sekolah yang saya tertinggal? Ada mana-mana sekolah yang saya tertinggal? Ini sesi untuk cikgu-cikgu semua sebenarnya. Jadi jangan segan-segan. Semua cikgu saya. Silakan.
Selamat sejahtera kepada Encik Ahmad Sadi. Ibu Murali, okay, dari mana ya, cikgu? Dari SMK Bahau. Bahau? Ya, SMK Bahau. Okey cikgu, teruskan. Okey, tapi saya boleh cuma ulaskan untuk 2021 lah sebab tahun lepas saya tak mengajar. Yang mengajar tahun lepas adalah Cikgu Masita. Saya rasa ada dalam kumpulan lah. Okey. Untuk 2021, bagi saya, pelajar saya sangat committed. Setakat ni saya tinggal lagi 3 topik saja untuk habiskan. Saya rasa tak ada masalah. Dan lepas naik sekolah nanti, saya nak drill pelajar saya lah. Okay. Fokus kepada eksperimen wajib dan eksperimen. Saya sedang fokuskan kepada eksperimen wajib lah sekarang. Okay, Murli sendiri memang dah lama mengajar biologi ya? Sudah lama mengajar. Okey, bagus. So, tak ada isu. Cikgu boleh handle. Tak ada masalah. Okey. Masalah. Itu je lah. Saya nak beritahu lah. Okey. Yang 2020, Cikgu Masita lah. Okey, kalau Cikgu Masita kalau ada, boleh respon sikit lah. Tanya ada, kalau ada boleh respon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Jamal, minta maaf kalau sebab lain kat rumah saya tak berapa clear ni. Takut putus-putus. Okey, untuk tahun 2020 sebenarnya saya kurang berpuas hati jugalah dengan keputusan tu, walaupun ada peningkatan dan ada dua calon yang dapat A. Cuma target saya masa tu dalam lima orang saya target A, tapi tak ada rezeki agaknya kan. Belajar. Cuma yang saya, program yang saya buat macam biasa, cuma kita ada buat macam saya tu sains, sekolah Bahau dia ada buat offsite kan. Kita pergi, ni pun sama, bio pun kita ada buat kelas di Rompin, di Balai Raya tu. Tapi untuk tahun ni kita memang tak dapat lah buat program offsite tu sebab sehingga kini pun kita masih PKP. Guru tentang 5 tahun ni dia teruskanlah dengan PDPR kan, dengan pelbagai soalan lah secara online. So untuk tahun lepas sama je lah, sama dengan sekolah lain. Cuma ada kalanya turun naik tu biasalah kan, keputusan tu turun naik. Cuma saya agak sikit lah sebab tahun lepas saya target lebih daripada orang, tapi tak dapat lah. Pelajar tu dia dapat B plus dan seorang tu tak tahulah macam mana dia boleh, dia pun dah buka soalan dia dapat C plus. Biasanya dia boleh dapat A minus macam tu. Tapi yang saya dapati dua pelajar yang tak dapat kekal ni, masa sebelum exam tu saya sempat buat beberapa kelas dan kebetulan soalan yang kita bincang masa tu keluar dalam esei. Kebetulan, jadi rezeki jugalah untuk yang hadir kelas tu. Cuma ada beberapa orang ni dia tak dapat, dia ada kekangan masa tu. Empat kali kelas saya buat tu dia orang tak dapat datang. So mungkin ada sikit lah kat situ. Tu je. Yang lain-lain saya buat latih to be macam biasalah. Macam dekat quizzes tu kita buat soalan objektif. Kemudian bila bersemuka tu saya buat latih to be. Saya buat soalan SBP dengan percubaan negeri lain. Kemudian masa PDPR tu macam biasalah saya buat soalan bila lepas kelas tu kita buat ulang kaji dalam Telegram. Tu je. Terima kasih. Okey cikgu, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian. Okey. So untuk batch tahun ni pun harap cikgu boleh bantu jugalah, Cikgu Murali, sebab situasi pelajar kita yang banyak ketinggalan kan.
Jadi boleh boleh apa nama bantu sama-sama untuk tingkatkan kecemerlangan. Okey. Di pihak kami unit sains matematik, kami sangat mengalu-alukan kalau cikgu-cikgu buat setakat ni yang kami dapat masukkan dalam channel YouTube Science Math PPDJJ adalah guru yang yang join bimbingan PDPR yang PPD buat tu. Mana yang join tu kita rakam. Rakam, rekod dan kemudian kita muat naik ke channel YouTube Science Math PPDJJ. So dia jadi manfaat ramai yang apa nama view video-video tersebut. Dia ada semualah, sekolah rendah ada, sekolah menengah pun ada. Even yang sekolah rendah pun kalau cikgu-cikgu pergi ke channel YouTube Science Math PPDJJ, cikgu boleh boleh lihat pendekatan guru-guru SJKC contohnya. Ada banyak apa nama teknik-teknik pendekatan penggunaan aplikasi-aplikasi software-software tertentu yang sangat menarik. Jadi saya sendiri pun, saya dan juga Encik Sadini, kami sendiri pun banyak belajar daripada variasi kepelbagaian apa nama pendekatan yang digunakan oleh guru-guru apa nama SJKC terutamanya. Jadi kita boleh belajar daripada mereka. Banyak macam-macam yang saya tak pernah dengar pun jumpa. Blue Cat lah, macam-macam yang menarik. Dia bukan setakat quizzes Kahoot je. Yang cikgu-cikgu sekolah rendah JKC ni lebih daripada tu. Jadi sangat sangat mahir penggunaan penggunaan pelbagai apa nama pendekatan dalam PDPR ni. Jadi saya mengharapkan supaya rakan-rakan guru sekiranya buat kelas secara Google Meet, walaupun bukan giliran untuk bimbingan PDPR, ke cikgu rekodkan sahaja. Cikgu rekodkan dan cikgu kongsikan kepada kami. Okay. Beri PM kepada saya ataupun Encik Sadini terus. Kita akan muat naik ke dalam channel YouTube supaya dengan cara itu kita boleh dapat apa nama lebih ramai lagi dapat berkongsi apa yang cikgu berikan kepada pelajar-pelajar cikgu. Okay. So ini antara pendekatan yang kami gunakan supaya dapat kumpulkan bahan. Ini satu cara. So ada banyak lagi cara. Jadi cikgu boleh gunakan kongsi bahan dalam Telegram dan sebagainya. So apa sahaja platform yang ada untuk berkongsi bahan, jangan simpan-simpan, jangan segan-segan. Okay, kongsikan supaya ada manfaat kepada yang lain. Okay. So daripada saya dan juga rakan saya, Encik Ahmad Sadini, sebenarnya kami kebetulan ada sedikit kemahiran dari segi penggunaan gadget, ICT, aplikasi-aplikasi yang sesuai untuk pengajaran PDPR. Sebagai contoh, biologi ni dia banyak melibatkan gambar, banyak melibatkan nota-nota. Jadi sangat sesuai kalau cikgu installkan dalam laptop yang cikgu gunakan, cikgu installkan aplikasi Annotator IPEVO. Okay, yang ini percuma, saiznya kecil, sangat berguna untuk pengajaran bila kita gunakan slide. Biologi banyak juga menggunakan slide kan, banyak gambar rajah dan sebagainya. Jadi features yang ada pada Annotator IPEVO ni, dia memudahkan untuk kita nak highlight, nak zoom, kita nak buat apa nama annotation, kita nak buat nak conteng-conteng dan sebagainya. Ada banyak lagi pilihan lain, contoh My Clever Math. Ada banyak lagi, kita boleh gunakan Jamboard, kita boleh gunakan My Viewboard. So ada banyak lagi. Cuma Annotator My Clever Math ni dia offline. Kita installkan daripada Google dan kita boleh gunakanlah. Okay. So ini antara perkara yang kami kongsikan. Dan biology juga banyak menggunakan slide. Jadi cikgu-cikgu kalau tak tahu, kalau belum tahu, mungkin dah biasa gunakan quizzes kan? Jadi dalam quizzes ni ada features yang baru, iaitu kita boleh masukkan slide dalam quizzes. So slide kita yang sedia ada tu, kita biasanya bila kita tayangkan slide, kita akan tanya pelajar kita soalan-soalan secara lisan. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat nak jadikan apa yang kita sampaikan tu boleh diulang semula dengan soalan-soalan yang kita tanya secara lisan tu, cikgu boleh buka website quizzes. Okay, buka website quizzes, kemudian pergi kepada butang create. Bila kita klik butang create, dia akan keluar dua menu. Satu menu quiz yang biasa dah cikgu-cikgu gunakan, dan satu lagi adalah apa nama butang lesson.
Okay, bila cikgu klik lesson, dia akan minta lah masukkan nama kelas, subjek dan sebagainya. Kemudian dia akan pergi kepada paparan yang ada, dia akan minta kita boleh import slide. Jadi slide yang memang dah banyak, cikgu-cikgu bayu memang ada banyak slide. Okay, yang buat sendiri, yang ambil daripada sumber-sumber yang ada kan. Slide-slide tu cikgu masukkan sahaja, tak payah nak bina slide baru. Ambil slide yang sedia ada, yang cikgu gunakan untuk mengajar tu, cikgu masukkan dalam quizzes. Yang itu kita just follow lah, dia punya button ni tu, dia ada button untuk import slide dalam format PDF. Kita savekan slide dalam bentuk PDF, kemudian kita import slide ke quizzes. So daripada situ kita boleh tambah, add slide, masukkan soalan-soalan lisan tadi tu, boleh dimasukkan. Ni saya bercakap ni tak ada tunjuk dia punya cara dia, saya fikir cikgu boleh cuba dulu. Okay, boleh buka website quizzes, kemudian klik button create. Kalau kata belum sign in lah. Okay, kalau belum sign in kena sign up lah dulu. Jadi kalau dah ada account boleh sign in, dan kemudian dia akan keluar button create. Pilih create, dia akan keluar quiz lesson. Cikgu pilih lesson, cikgu boleh masukkan slide cikgu. Slide yang sedia ada yang dalam koleksi cikgu tu boleh manfaatkan penggunaan dia sebagai bahan ulang kaji. Okay, jadi kita boleh masukkanlah soalan-soalan yang kita tanya lisan dalam kelas PDPR dan sebagainya. Kita tambah baik jadikan dia sebagai bahan ulang kaji untuk pelajar. Okay, so itu antara perkara yang kami boleh kongsikan. Jadi kalau sekiranya rakan-rakan guru biologi nak tahu lebih lanjut, okay, nak dengar perkongsian-perkongsian seperti ini, boleh sahaja PM kami, kita akan buat sesi perkongsian bagaimana nak gunakan penama bahan-bahan tersebut. Okay, so itu antara perkara yang kami boleh bantu dari bidang sains matematik, penama untuk guru-guru bio ni, itu antara yang kami boleh bantulah. Okay, dan sekiranya ada yang nak bertanya tentang penggunaan Google Meet, kepelbagaian, macam-macam cara ada, macam-macam pendekatan. So kalau lah nak bertanya, boleh PM sahaja. Boleh PM Cik Sadini, boleh PM saya, kita akan bantu mana yang kita tahulah. Okay, so saya fikir daripada saya, itu sahaja. Cik Sadini ada nak tambah apa? Okay, jadi rakan-rakan guru, ada lagi yang belum bercakap, nak cakap, nak sharekan apa-apa, silakan. Ada nak bagi pandangan, ada sebarang isu-isu yang nak dibangkitkan? Ada cadangan untuk kami, apa cara lagi kami boleh bantu guru-guru semua? Cadangan program dan sebagainya yang boleh kita jayakan di peringkat panitia daerah? Okay, kalau ada boleh nyatakan. Kalau buat apa-apa bengkel peringkat sekolah, okay, bagi tahu pada kami, kami akan bantu untuk technical, untuk YouTube-kan apa sahaja bengkel cikgu supaya boleh sharing tadi tu boleh sampai kepada semua sekolah. Ini contoh macam hari tu biology, kalau tak silap saya SBPI jadi host. SBPI kan Cik Sadini? Dia jadi host, dia yang penama jemput cikgu yang dia nak apa. Kemudian kami di unit sains matematik, kami bantu secara technical untuk buatkan pautan YouTube dan sebagainya supaya dapat dikongsikan kepada lebih ramai pelajar. So ini pendekatan-pendekatan yang kita nak kena gunakan secara lebih kerap, sebab kalau dah bersemuka nanti pun kita nak kena cari masa supaya kita boleh jemput mana-mana sekolah yang buat penama perkongsian untuk sekolah dia, kita akan jadikan dia sebagai dapat dikongsi, diikuti oleh lebih ramai pelajar dan juga sekolah-sekolah dalam daerah kita mahupun di luar daerah kita. Okay, jika tidak ada, saya fikir sampai di sini. Saya sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada semua hari ini yang subjek yang last lah ni. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada ketua-ketua bidang daerah Jempol dan Jelebu. Saya tak sempat nak tengok siapa yang ada dalam sesi hari ini. Terima kasih banyak, ramai yang bersama daripada subjek yang pertama sampailah kepada subjek yang ketujuh ni. So terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua guru-guru biologi atas pencapaian SPM yang lalu, dan kita doakan supaya rakan-rakan guru diberi kesihatan yang baik dan dapat teruskan kerja keras
untuk bantu pelajar-pelajar SPM tahun 2021 pula. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua rakan-rakan guru antara isu sains matematik di Jempol Jelebu adalah kita semakin hari semakin berkurangan calon-calon berkualiti daripada peringkat menengah rendah yang memasuki menengah atas mengambil aliran sains tulen. Bilangan tu semakin berkurang. Okay, dan yang ini dia reflect kepada pencapaian pelajar kita di peringkat menengah rendah. Jadi kepada rakan-rakan guru mungkin yang mengajar biologi juga mengajar sains di menengah rendah, mungkin ada yang mengajar matematik di menengah rendah dan sebagainya. So fokus perlu diberikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3, especially pelajar-pelajar form 1, form 2. Okay, untuk menguasai syllabus mereka yang memang mencabar. Jadi kualiti yang baik yang dapat dihasilkan di peringkat menengah rendah, okay, akan memberi impak yang positif kepada bilangan calon yang boleh mengambil aliran sains tulen di menengah atas. Okay. So yang ini dia bagi impak kepada semua sekolah sebenarnya, termasuk SPPI. Sebab SPPI pun ramai calonnya daripada daerah kita. Jadi bila ramai calon kita yang dapat A, B di peringkat menengah rendah, jadi kita dapat pool yang lebih besar, kumpulan pelajar yang mempunyai basic sains yang bagus untuk mengambil aliran sains tulen di menengah atas. Jadi semua daripada kita ada peranan, okay, lakukan peranan dengan berkesan dan mudah-mudahan. Cikgu Masita ada nak cakap, silakan. Cik Jamal, macam sekolah saya, sekolah Palung 2, cikgu sains tinggal saya seorang saja dengan ketua bidang lah. Okay. Lepas tu saya memang ajar sains menengah atas kata 5 tan 4 dengan bayu tan 5 tan 4. Yang menengah rendah tu memang cikgu bukan option. Cikgu perdagangan, cikgu bahasa Melayu. Jadi cikgu bahasa Melayu ajar sains. Ya. Masya-Allah. Cikgu sains pertanian. Jadi dia orang memang tak ada basic lah untuk sains ni lah. Kita orang pun setakat tolong buat PLC untuk beberapa tajuk macam elektrik, tapi sebab kita orang pun banyak hal juga. Kan macam saya ajar sains SPM dan sains biologi kan. Dan untuk pengetahuan Cik Jamal, saya pun memang first time juga ajar sains SPM ni. Jadi memang banyak nak kena sumbat dalam kepala nak macam nak tolong yang yang ajar menengah rendah pun kita pun banyak benda nak kena handle kan. Okey cikgu, saya highlight isu ini, saya akan terus bercakap dengan penama pegawai sektor pengurusan sekolah supaya melihat semula keperluan guru sains di SMK Palung 2. Saya nak tanya sekolah lain ada tak isu macam ni? Kekurangan memang guru sains? Dia naik bila naik menengah atas tu asas dia kurang tau. Dan guru yang buka option sains ni kadang-kadang dia orang takut nak buat eksperimen. Takut tak jadi, takut nak pegang barang, takut nak handle bahan kimia kan. Itu je lah. Okey, okey. Sebenarnya masalah kekurangan guru sains ni juga berlaku di alam beraja. Ada lagi beberapa sekolah lain yang kita dah kenal pasti. Jadi saya take note maklumat yang diberikan oleh Cikgu Masita. Saya akan bercakap dengan pegawai yang berkenaan supaya bila dapat bekalan guru boleh hantar guru sains ke SMK Palung 2. Okey. Terima kasih Cikgu Masita. Sekolah lain ada tak isu seperti ini? Cik Jamal dah notes kan SMK Alam Beraja cikgu sainsnya pun tak ada? Ya, ya, ya. Tengah standby satu lagi ni nak pencen. Okey, baik, baik. Sebenarnya kita dijanjikan bekalan guru ke semua sekolah. Bidding telah dibuat penama untuk mencukupkan bilangan guru di semua sekolah. Cuma bila rakan-rakan guru sebutkan spesifik subjek-subjek mana yang kritikal dan sebagainya, jadi saya boleh minta kepada pengurusan sekolah supaya menempatkan sekian-sekian guru di yang ini. Semua ni guru fresh ni yang akan masuk lepas ni, yang one off yang kementerian umumkan tu, semuanya guru fresh. Jadi ini adalah peluang, peluang untuk kita buat penempatan by option. Okay, jadi sebab tu
saya perlukan maklumat-maklumat yang tepat. Yang setakat ini yang saya dah maklum, yang dah beritahu hari ini Cikgu Masita Palung 2. Sebelum ini saya dah maklum dalam sesi kimia fizik hari itu dah maklum dengan Alam Beraja. Jadi saya akan pastikanlah dua sekolah ni dapat bekalan guru sains. Kalau subjek lain tu kita dah take note dah, matematik di Batu Kikir, kemudian ada beberapa sekolah lagi yang saya dah maklumkan terus kepada pihak yang berkenaan. Okey. Dan saya akan follow up. Kalaulah sampai masanya nanti tak dapat juga, tolong beritahu saya. Jangan biarkan cikgu pula yang nak kena fikirkan masalah tu. Beritahu saya, beritahu Cik Sadini supaya kita boleh desak, supaya kekurangan ataupun kekosongan itu dapat diisi dengan secepat mungkin. Okay, so saya fikir kalau ada lagi boleh sebutkan Cikgu Syafika ke tu? Saya Cik Jamaluddin, Cik Yunik. Ya, yeah, ya. Yeah. Macam kalau SMKUJ, macam saya kan sekarang seorang je guru yang biologi, agak-agak boleh dapat juga ke tu untuk SMKUJ, seorang lagi cikgu bio? Saya nak kena tanya dulu dengan sektor pengurusan, terutamanya dari segi body, keperluan guru. Kalaulah keperluan guru di UJ dah cukup, jadi kita akan lihat dari segi pergerakan guru pernah redeploy untuk mengisi kekosongan by option tadi tu. Tapi saya perlukan maklumat. Kalau ni dah cukup UJ rasa. Tak apa, kita akan cuba lihat macam mana kita boleh buat pergerakan dari segi option. Okay, dia very simple. Kita akan struggle di menengah atas kalau kita tak jaga menengah rendah. Sebab saya kalau boleh nak fokus budak form 5 ni, macam tahun lepas saya yang ajar form 5, saya juga yang ajar form 4 dalam tahun pertama. Jadi saya agak kurang fokus di situ. Cikgu mengajar juga yang form 1, form 2 ke? Kalau menengah rendah, saya ajar sejarah dan saya ajar sains. Sejarah? Ya, saya macam Cikgu Masyidah tadi, ajar sejarah, ajar sains, lepas tu ni dapat bayar sejarah. Ya, sebab saya ada pitu sejarah. Sebab dah lama ajar sejarah. Okey. Jadi mereka hantar saya pergi pitu sejarah. So atas sebab tu mungkin saya kena ajar sejarah lagi lah, walaupun dah dapat ajar bio. Okay, sebab kurang cikgu sejarah juga. Tapi dah ada cikgu sejarah lah sekarang. Yang cikgu sejarah dah cukup lah. So saya sarankan kepada rakan-rakan guru biologi, tak perlu tunggu mesyuarat ke perjumpaan-perjumpaan yang formal macam ni untuk raise issue. Okay, PM sahaja, ambil nombor telefon saya, ambil nombor telefon Cik Sadini, PM kami kalau ada apa-apa masalah. Sebagai contoh, hari ini saya dapat maklumat daripada SNKUJ masalah makmal, tapi saya tak sempat nak reply lagi. Isu makmal di UJ tak selesai-selesai lagi dengannya. Jadi saya akan refer case by case lah. Jadi perkara macam ni yang saya perlukan, terus PM. Okay? Sebab saya boleh maklumkan terus dengan pihak yang berkenaan. Jangan tunggu mana-mana sesi-sesi yang formal, mesyuarat dan sebagainya. Tindakan tu akan jadi lambat. Okay? Begitu juga sekiranya katalah saya dah beritahu, okay, kita sekian-sekian sekolah akan dapat cikgunya. Sampai masa tak dapat, segera maklumkan kepada saya. Sebab macam saya di peringkat PPD, kita boleh mendesak, kami boleh bersuara. Tetapi yang menghantar, yang menentukan sekian-sekian cikgu pergi ke sekolah mana dan sebagainya, unit yang lain, ada peringkat di peringkat jabatan dan sebagainya. Jadi kami kena fight lah untuk bidang sains mat. Saya tahu ke dia punya criticality dia, perlunya guru yang mahir untuk mengajar. Jadi bila saya kerap bersuara, Cik Sadini kerap bersuara, jadi mungkin kita akan diberikan keutamaan. Okay, jadi sebab tu kita kena fight untuk kita punya kepentingan kita. Jadi saya harap saya sentiasa dapat maklumat-maklumat direct daripada cikgu-cikgu supaya kita boleh tangani isu-isu seperti ini. Okay, so terima kasih banyak atas perkongsian maklumat tu. Jadi saya take note di sini untuk subjek biologi dan juga sains yang Cikgu Syafika sebut di UJ, biologi di Palung 2, keperluan guru sains, dan juga Cikgu Azizah di Alam Beraja tadi juga keperluan guru sains, dan ketua bidangnya pun bakal pencen tak lama lagi.
Bulan berapa ya Kak Ani kita bincang? Cikgu Aziza? Bulan 12. Tahun ini? Ya, yeah, insyaAllah. Okey. Nak tanya Cikgu Murali, dah ada ganti belum? Cikgu Ketua Bidang, masyaAllah lupa saya namanya, yang dah pencet. Sudah ada ganti, sir. Cikgu Abdul Rahman. Okey, Cikgu Rahman ganti, ya? Okey. Ya, Cikgu Abdul Rahman. Okey, Cikgu Rahman ajar subjek apa? Dia matematik, sir. Matematik? Dia ajar matematik. So, tempat cikgu siapa saya lupa nama dia, Cikgu Saringah, dia Saringah. Ajar subjek kimia, kan? Dia ajar subjek kimia, sekarang Cikgu Jasmina ada. Okey. Kimia Jasmina. Okey, baik. So, okey, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Ada lagi rakan lain? Assalamualaikum. Silakan, Cikgu Sri Mahani. Saya dari SMK Dusaj. Ini bukan berkenaan guru tapi berkenaan dengan makmal biologi. Dah berkali-kali dah kita utarakan kes ni lah. Makmal biologi sekarang makin tak ada, masih tak ada api, tak ada elektrik. Masih tak ada elektrik? Tak ada elektrik, ya. Cikgu, WhatsApp saya terus, cikgu. Boleh? WhatsApp saya nanti, saya akan terus forward kepada pihak jabatan terus. Sebelum ni tahun 2000, makmal eh. Kat saya 2019, masa tu belum COVID ataupun awal 2020, kita siap ada hantar kertas kerja lagi pada orang jabatan dah turun, dia kata nak hantar ke Putrajaya, ke KPM. Lepas tu saya pun ada bercakap juga dengan orang KPM tu. Semua kata nak ambil tindakan tapi sampai sekarang tak ada lah. Tak apa. Kita guna saluran lain, tak apa. Okay. Kalau guna jabatan tak lepas, tak apa. Kita guna saluran lain. Okey, terima kasih. Okay, nanti cikgu WhatsApp saya, cikgu. Takut saya lupa. Baik. Okey, terima kasih. Ada lagi? Okey, Assalamualaikum. Saya nak buat pembetulan. Okey, tadi yang bagi penerangan SMK UJ tu bukan Cikgu Syafika. Saya rasa tu Cikgu Tengku . Saya Cikgu Syafika daripada SMK Terang Hilir. Saya nak maklumkan saya bukan cikgu option biologi. Okey, saya cikgu option saya adalah kimia dengan matematik, tapi saya terpaksa ajar biologi. Agak beratlah untuk saya sebab tak biasa dengan syllabus biologi, so kena belajar sama dengan pelajar lah. Jadi harap pihak PPD Cikgu Syafika dah berapa lama mengajar bio di Terang Hilir? Baru setahun, tahun lepas start mengajar. Cikgu bio sebelum pindah ni? Saya pindah daripada SMK Palung 7. Jadi saya pindah ke Terang Hilir. Terang Hilir kekurangan cikgu biologi, jadi saya kena ajar biologi lah. Tapi saya bukan cikgu sebelum option biologi lah. Sebelum ni pun tak ada guru bio ke? Sebelum ni ada tapi cikgu tu pindah. Okey. Okey, Terang Hilir. Okey, saya catatkan. Ya. Okay, Riang Hilir non-optionist ajar bio. Okay, kemudian tadi yang dia dah sebut tadi Cikgu Masitah di Palung 2 kan, Palung 2, Alam Beraja. Kemudian UJ tadi apa masalah, guru sains kurang kan? Bukan guru sains, guru bio. Saya seorang guru bio sekarang. Okay. Kalau boleh saya nak fokus untuk tingkatan 5 lah. Sebab macam sekarang ni saya yang ajar tingkatan 5 bio, saya yang ajar tingkatan 5 tingkatan 4 bio ke? Saya option bio. Okey. Cuma kalau boleh saya nak ada rakan yang boleh bersama saya. Supaya seorang form 4, seorang form 5 macam tu. Oh, itu permintaan tu terus terang cikgu agak berat cikgu. Itulah saya sekadar meluahkan dapat. Tak dapat tu belakang kira kan. Okey cikgu, tak apa. Terima kasih. Okey. Okay, ada lagi? Okey, kalau tak ada lagi sebarang perkongsian lain, cikgu boleh PM saya dan Cik Sadini pada bila-bila masa isu-isu melibatkan guru
melibatkan apa nama pengurusan subjek-subjek bidang sains matematik di sekolah cikgu pada bila-bila masa dengan saya dan Cik Mat Sadini. Jadi saya fikir sampai di sini, terima kasih banyak-banyak atas apa nama ruang masa yang diberikan, terima kasih atas perkongsian-perkongsian yang telah pun dikongsikan tadi, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan urusan cikgu untuk bimbing anak murid terutamanya dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi pada tahun ini, dan semoga pelajar kita akan dapat capai kejayaan yang lebih gemilang lagi pada SPM yang akan datang. Okay. So itu sahaja, sebelum kita berpisah, minta jasa baik cikgu untuk penama buka video untuk kita penama snap gambar untuk tujuan dokumentasi kami. Okey, boleh boleh apa ni, boleh bukakan video cikgu. Cikgu Murali, bukan sebelum ni ada rambut ke cikgu Murali? Saya perasan cikgu Murali di SMK Bahau ni rasanya macam ada rambut sebelum ni. Saya memanglah dah lama tak ada rambut. Okey, Cik Sadini boleh snap gambar. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak semua rakan-rakan guru. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam platform dan sesi yang lain pula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih.